Tes. Kita boleh? Udah, kameranya udah ya. Suaranya kecil, Pak. Kecil. Oke. Baiklah, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara webinar series IGS yang ke-6. Ini kami adakan di dua sistem, ada yang offline, ada online. Alhamdulillah telah hadir di antara kita di sini. Mungkin nanti kamera bisa shoot di ruang kami di sini. Kami ada di Westin Hotel. Di sini hadir yang saya hormati Pak Didik Sasongko Widi selaku Chairman atau Ketua Umum dari IGS, Indonesian Gas Society. Selamat pagi Pak Didik. Kemudian ya semuanya di sini juga hadir Pak Hari Karwilanto sebagai former chairman atau sekarang sebagai penasehat dari IGS beserta bapak-bapak dan ibu yang lain, ada Pak Johardi, Angga Kusuma, Pak Ibu Yeni di sini, juga Pak Baskoro dari IGS, ada Pak Rahmat. Kemudian kami mendapat kehormatan hadir juga di sini dari IAP Migas yang pada hari ini hadir di antara kita. Ada Pak Ochan, makasih Pak, Direktur PGN. Kemudian Pak Didi, Tejo Sumirat, makasih Pak Didi. Saya kira dan semuanya yang hadir di dalam tempat ini, terima kasih. Dan di sana kita juga sudah hadir via online lewat Zoom. Ada Pak Satya, Pak. Selamat pagi Pak Satya, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Azlis. Sehat ya Pak. Kami di sini udah di swab juga Pak. Jadi alhamdulillah semuanya insyaallah aman dalam, ya prokes. Kita duduknya pun jaraknya lebih dari 2 meter ini. Jadi nanti bisa dilihat. Biasa. Oke. Okay. Dan pembicara kita yang lainnya adalah Bapak Muhammad Kayam, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dari Kementerian Perindustrian. Apakah sudah hadir Bapak Kayam? 82. Halo, Pak Kayam? Pak Kayam? Oke, kalau belum hadir, Beliau diwakilkan oleh saya, Pak. Saya Freddy Juwono, Direktur Industri Kimia Hulu. Oh, baik. Okay. Baik, Pak. Pak Freddy, terima kasih. Terima kasih. Salam saya untuk Pak Pak Kayam. Baiklah, ya. Kemudian pembicara lain, panelis lain adalah Pak Arief Setiawan Handoko. Beliau adalah Deputi Keuangan dan Monetisasi di SKK Migas. Selamat pagi Pak Arief, apakah sudah hadir? Selamat pagi Pak Salis, hadir Pak. Alhamdulillah, Pak Satya, bertemu Pak lagi ya. Terima kasih Pak Arief. Kemudian panelis yang lain Pak Khalid Said, Direktur Utama dari PT Pertamina Hulu Indonesia. Apakah sudah hadir Pak Khalid? Halo Pak Khalid. Oke. Okay. Saya mendengar kabar katanya sedang di lapangan, tapi kalau memang di sana ada WiFi bisa nge-zoom bersama kami di sini. Terima kasih, tapi kalau tidak mungkin nanti ada wakilnya. Baiklah Pak Khalid. Kemudian di antara kita juga ada Pak moderator kita dari AJS, Pak Ahmad Wijaya. Selamat pagi Pak Ahmad. Nah, ini beliau juga jaraknya jauh. Udah jauh nih ya, jadi jauh. Kita pakai prokes juga. Baiklah Bapak dan Ibu, baik hadirin yang ada di ruangan ini maupun yang ada di, oh Pak Gamal ya, tadi belum saya absen, maaf Pak Gamal, dari PT TGI ya, Pak Gamal. Pak Gamal, makasih Pak Gamal.
Baiklah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, sahabat IGS yang mengikuti acara ini. Pertama, kami dari IGS tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas luangan waktu yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Ini adalah webinar series yang ke-6. Jadi IGS mempunyai kegiatan begitu ada di era pandemi ini, kami mengadakan online activities gitu ya. Jadi event online yang diselenggarakan oleh IGS ada beberapa. Di tahun lalu ada 2-3 webinar. Tapi ini adalah yang ke-6. Jadi sebelumnya juga kita ada beberapa sesi di tahun sebelumnya. Untuk yang belum mengetahui IGS, IGS adalah Indonesian Gas Society. Hari ini adalah, bulan ini adalah ulang tahun yang ke-7. Jadi ini adalah 7th anniversary of IGS. Jadi selamat ulang tahun IGS, tepuk tangan untuk IGS. Jadi IGS memiliki visi misi bisa dilihat sih di website, tapi saya akan coba sampaikan di sini bahwa IGS adalah organisasi non-profit independen untuk mendukung perkembangan industri gas Indonesia dari hulu, midstream, upstream, midstream, downstream yang meliputi aspek komersial, teknik, operasional dan juga HSSE. Kemudian IGS tadi saya sampaikan didirikan bulan Juni tahun 2014 dan bertujuan untuk mendukung pembangunan hulu industri untuk industri hilir migas. Jadi IGS berperan di situ sebagai counterpart gitu ya dari stakeholders yang ada di energi sektor khususnya adalah gas bumi di Indonesia. Misinya adalah menjadikan gas bumi sebagai salah satu sumber energi strategis bagi pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kemudian memberikan masukan yang strategis kepada para pengambil keputusan dan juga stakeholders, baik di pusat maupun di daerah, baik pemerintah maupun di parlemen atau DPR. Kemudian mempromosikan pembangunan industri gas bumi melalui seluruh jalur stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di industri ini. Kemudian memfasilitasi pemerataan informasi dan teknologi terkait dengan industri gas di Indonesia. Kemudian juga misi kami adalah bahwa organisasi ini akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia tentunya. IGS memiliki members, kita bagi menjadi executive members dan juga ordinary members. Antara lain untuk executive member Pertamina, PGN, Pupuk Kaltim, Inpex, Pertamina Gas, LNG JPN, dan PLN. Jadi terima kasih untuk perusahaan yang sudah menjadi anggota IGS, executive member dari IGS. Dan untuk ordinary member, antara lain ConocoPhillips, Nusantara Rigas, Badak LNG, Mitsubishi Corporation, kemudian Transgasindo, GTS, Pertamina, kemudian Total Energy, Donggi Senoro, kemudian ada Pertamina Hulu, Pertamina Hulu Energy, dan lain-lain. Baiklah, kami juga memiliki beberapa activities yang sudah dilakukan seperti Indogas, ini adalah rutin activity kami di tahun ganjil. Jadi harusnya tahun ini ada Indogas, tapi dengan adanya pandemi seperti ini, mungkin kami berbentuk lain. Indogas yang biasanya ada pameran dan sebagainya akan mengadakan dengan secara virtual. Dan kami juga melaksanakan beberapa kegiatan yang sedang direncanakan, yaitu ingin mempunyai akses atau sosialisasi ke kampus-kampus, yaitu IGS Goes to Campus dengan mengangkat beberapa kampus ambassador gitu dari IGS sehingga nanti kegiatan
di sektor gas ini lebih dibangkitkan dari level mahasiswa, kemudian ketika mereka memasuki profesionalisme, masuk ke dunia industri, sudah siap dengan informasi yang ada. Jadi IGS juga akan goes to kampus. Baik, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, karena selain hari ulang tahun IGS, juga kita memiliki acara yang tadi sudah saya sebutkan di depan, tentang webinar series ini tentang efektivitas kebijakan gas untuk mendukung daya saing industri migas. Tentunya kami atau saya sendiri tidak berbicara lebih banyak lagi, karena sudah ada nanti panelis-panelis yang akan dipandu oleh Pak Awe, Pak Ahmad Wijaya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang online, baik lewat Zoom maupun YouTube. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan share gitu ya. Nah, ini bagian tambah hari, Pak Ari ya. Jadi like, share, subscribe, share gitu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Terima kasih, ini sebutan dari kami. Saya buka secara resmi acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Awe. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ada di webinar seri 6 IGS, yang kita akan masuk ke beberapa panelis-panelis yang ada di daftar ini. Antara lain, satu, saya akan bacakan CV-nya para narasumber. Pak Satya Widya Yuda, selaku anggota Dewan Energi Nasional saat ini. Pak Satya, selamat pagi, salam sehat Pak Satya. Dan beliau sudah dari waktu ke waktu sudah di dalam energi, dan saat ini kita melihat bahwa kondisi energi menjadi bagian daripada proses kelanjutan pertumbuhan ekonomi di sektor industri. Kemudian kita ada Pak Muhammad Kayam yang saat ini Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian. Beliau diwakili oleh Pak Freddy selaku Direktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil ya. Pak Freddy, selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Pak Wijaya. Apa kabar? Salam sehat ya. Alhamdulillah, sehat Pak. Salam sehat selalu. Ya. Pak Arief Setiawan Handoko, selaku Deputi Keuangan Monetasi SKK Migas dari tahun 2019. Pak Arief, beberapa event kita pernah ketemu, cuman saat ini kita ketemu lagi ya Pak Arief, untuk membahas lebih detail mengenai keuangan SKK di dalam energi Pak ya. Lalu ada Pak Khalid Said Salim, Pak Khalid. Selamat pagi Pak Khalid, beliau adalah Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia. Pak Khalid, selamat pagi Pak Khalid. Apa Bapak sudah online? Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, prosesi di dalam hal judul daripada webinar ini adalah efektivitas kebijakan harga gas untuk industri. Nah, pakar-pakar kita yang ada di webinar ini selaku narasumber cocok sekali untuk kita melihat bahwa across the board yang namanya efektivitas harga gas yang sudah diterapkan sejak 2020, walaupun PP-nya diterbitkan waktu itu tahun 2016, akhirnya kita baru bisa menikmati selaku industri di tahun 2020, dan pas ini adalah satu tahun buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai, kita melihat bahwa ada beberapa permen yang kemudian menjadi capmen, kemudian implementasinya ke 7 sektor industri. Apakah itu menjadi efektif? Apakah itu menjadi bagian daripada sudah merata semua industri menikmati hal-hal ini yang akan kita bahas hari ini? Dan untuk menyingkat waktu,
saya undang Pak Satya untuk buat presentasinya, Pak, untuk masuk ke dalam webinar ini. Pak Satya, monggo, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad, Bapak-Ibu sekalian, Pak para panelis, Pak Arief, ada Pak Freddy mewakili Pak Kayam, dan juga Pak Khalid, serta Bapak-Ibu sekalian sebagai peserta. Tadi disebut ada Pak Didi, ada Pak Hari Karyu, ada beberapa yang sudah saya kenal cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya ingin pada pagi hari ini memaparkan tentang bagaimana DEN melihat, Dewan Energi Nasional melihat tentang efektivitas kebijakan harga gas dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Ini satu topik yang sangat bagus. Jadi Bapak-Ibu sekalian perlu diketahui di Dewan Energi Nasional itu kita ada 8 menteri yang membidangi beberapa sektor termasuk perindustrian, keuangan, ya, dan dipimpin ketua hariannya adalah Menteri SDM dan ketuanya adalah Presiden. Sehingga topik seperti ini itu menjadi topik yang sangat relevan kita bahas di dalam Dewan Energi Nasional. Karena kita akan benar-benar melihat, ya, jadi tidak cuma dari demand side-nya aja, tapi juga dari supply side, karena kita menginginkan adanya satu keadilan lah kira-kira di dalam meningkatkan industri semua yang terlibat di dalam industri gas nasional ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, walaupun topiknya lebih kepada receiving end, ya, jadi lebih kepada industri nasionalnya itu sendiri, tapi kita juga harus kupas nanti di dalam presentasi saya bagaimana dari produser dari gas itu dan bagaimana kita meng-attract investasi di sektor gas supaya berjalan dan nanti akhirnya menguntungkan daripada industri sebagai pengguna. Nah, ini adalah konstelasi kebijakan dan regulasi energi. Jadi kalau kita mengetahui secara pasti bahwa Dewan Energi Nasional itu muncul atas daripada amanah Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi. Jadi salah satunya adalah membentuk Dewan Energi Nasional dan salah satu produk yang harus dihasilkan kebijakan energi nasional. Dan itu sudah ada PP-nya. Nah, dalam perkembangannya muncul yang namanya Rencana Umum Energi Nasional dalam bentuk Perpres 22 tahun 2017. Dan Perpres ini penerjemahannya akan masuk ke dalam daerah, dalam Rencana Umum Energi Daerah. Nah, di tengah-tengah perjalanan daripada kehidupan industri energi nasional kita, maka muncul tadi sudah dikatakan adanya Perpres yang terbaru, ya, yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu Perpres 121 tahun 2020 yang merupakan perubahan daripada Perpres 40 tahun 2016. Ini menjadi topik yang yang sangat bagus nanti untuk kita kupas, ya. Yang kedua, jadi kita tidak boleh lepas gitu di dalam transisi energi kita karena ini merupakan satu tekad dan menjadi politik energi nasional di mana Indonesia mempunyai dua komitmen besar. Jadi satu adalah komitmen Paris, ya, Paris Agreement, bagaimana kita menurunkan emisi karbon dan juga yang diterjemahkan di dalam Nationally Determined Contribution, Bapak-Bapak mungkin sudah sangat paham. Tahun 2030 kita harus bisa menurunkan sampai 29% dan 41% kalau ada dengan bantuan internasional. Tetapi di sisi yang lain juga ada satu komitmen internasional tentang Sustainable Development Goals, yaitu Goals nomor 7 dan nomor 13. Itu ada climate action, ada sustainability. Nah, hal-hal yang demikian tentunya akan menjadi komitmen kita di dalam bertransformasi energi kita untuk energi yang lebih sustainable. Nanti saya akan jelaskan bagaimana peranan daripada fossil fuel di dalam kancah transisi energi ini. Dan ini saya harus kupas, ya, mengenai tujuan daripada pengelolaan energi nasional sebagaimana yang dalam ada di dalam PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Jadi saya langsung saja supaya menghemat waktu. Poin dari 4 poin itu, baik ketahanan, kemandirian, kedaulatan, ada poin yang menyatakan nilai ekonomi yang berkeadilan adalah nilai biaya yang mencerminkan biaya produksi energi termasuk biaya lingkungan dan konservasi serta manfaat yang dinilai berdasarkan kapasitas masyarakat dan ditentukan oleh pemerintah.
Nah, ini menjadi relevan sekali di dalam topik kita hari ini, karena berkeadilan itu berarti antara produser dan konsumer itu tentunya bisa diuntungkan dalam segala macam aspek perkembangan daripada industri gas nasional ini. Dan ini kebijakannya, arah kebijakannya, ada kebijakan utama, ada kebijakan pendukung, dan kebijakan utama adalah ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan energi nasional. Keberjanaan pendukungnya itu menyangkut harga, subsidi, insentif energi, ini yang relevan dari beberapa item yang saya tampilkan di sini. Jadi antara lain ada insentif kebijakan penurunan harga gas. Nah, ini sebetulnya masuk di dalam kebijakan pendukung dalam roh daripada PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita melihat ya di dalam apa perubahan paradigma bahwa energi sudah tidak lagi menjadi apa revenue base penerimaan negara, tetapi menjadi modal pembangunan. Di situ disebutkan bahwa ada satu peningkatan porsi gas dan batu bara untuk domestik dibandingkan ekspor. Ini menjadi satu komitmen pasti gitu bagi apa negara untuk memenuhi domestik dulu. Domestik dipenuhi, ya kita satisfy domestic demand, baru kita boleh ekspor. Ini juga berlaku di dalam batu bara, bahkan di sini ada satu forecast gitu, kira-kira gas itu nol ekspor tahun 2035 dan batu bara itu nol ekspor pada tahun 2046. Nah, ini semuanya tercantum di dalam kebijakan energi nasional termasuk perubahan paradigma tersebut. Nah, ini juga hal yang tidak kalah penting ya. Jadi sebelum kita menerjemahkan transisi energi nanti secara jelas yang pasti nanti akan merubah rencana umum energi nasional kita. Karena di dalam KEN, kebijakan energi nasional itu boleh dilakukan review, ya itu 5 tahunan, atau pada keadaan-keadaan yang memaksa memang diperlukan satu perubahan di sana. Maka di dalam forum yang ini, pagi hari ini saya akan sampaikan, yang ada sekarang itu berdasarkan daripada peraturan pemerintah 79-2014, bahwa 2050-2025 target kita seperti yang ada dalam grafik ya, kalau kita berbicara apa gas bumi 22% di tahun 2050 menjadi 24%, tetapi secara volume akan ada satu peningkatan yang signifikan ya, karena volume yang dibutuhkan di tahun 2050 tentunya berbeda dengan ya di tahun 2025. Maka kita sebutkan bahwa secara nominal kebutuhan pasokan energi primer fosil itu masih meningkat walaupun persentase minyaknya turun, tapi kalau kita lihat kumulatif jumlah fosilnya yang terdiri di batu bara, minyak dan gas itu meningkat sekitar 139%. Gasnya sendiri naik sekitar 298%. Jadi demand tentunya ada ya, kita harapkan, tetapi mesti diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa penyusunan daripada RUEN pada waktu itu dengan memberikan satu masukan asumsi makro kita, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 7-8%. Tentunya ada kontraksi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang. Nah, sekarang DEN ya, melalui Presiden, Ketua DEN, itu meminta supaya melakukan review. Ya, review secara keseluruhan, baik itu transisi energi ataupun strategi-strategi yang dibutuhkan pada jangka pendek. Itu adalah instruksi Presiden waktu itu. Dan disampaikan kepada Menteri Energi selaku Ketua Harian daripada DEN. Lantas kita mencoba membuat namanya Grand Strategy Energy. Prinsip dasarnya saat itu adalah keprihatinan Bapak Presiden tentang defisit transaksi berjalan kita. Ya, maka perlu ada satu terobosan-terobosan untuk supaya kita bisa menghindari melebarnya daripada defisit transaksi berjalan. Maka solusi dan program strateginya, jadi ada 1-14, saya tidak akan bacakan, Bapak-Ibu sekalian bisa nanti akan mendapatkan slide yang saya dapat apa saya sampaikan. Paling tidak yang relevan pada hari ini adalah menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi, ya, seperti bahan bakar gas. Lantas meningkatkan pembangunan jaringan gas kota, membangun transmisi gas, yaitu LNG refueling terminal dan infrastruktur daripada cadangan penyangga energi. Ini Bapak-Ibu sekalian sudah masuk di dalam Grand Strategy Nasional, walaupun ya sekali lagi bahwa Grand Strategy Nasional itu sudah dipresentasikan kepada Bapak Presiden
dan tentunya nanti akan diwujudkan dalam bentuk payung hukum adalah peraturan presiden dalam perpresnya. Jadi saat ini masih belum ada perpres sehingga acuan kita masih menggunakan rencana umum energi nasional. Nah, ini kalau kita masih kembali lagi kepada RUEN yang diperpreskan pada tahun 2017. Kita melihat di sini untuk minyak dan gas ya tentunya produksi yang dihasilkan hari ini masih melebihi daripada target daripada RUEN. Ya, jadi ini merupakan blessing gitu ya karena forecast yang waktu itu tentunya dengan kondisi eksplorasi ataupun perubahan cadangan dari resource kepada proven reserve tidak seperti yang dijalankan pada saat ini, terlebih dengan adanya visi peningkatan minyak 1 juta barel dan produksi gas 12 BSCF, ya, billion standard cubic feet per day pada tahun 2030. Nah, ini tentunya banyak satu strategi yang nanti mungkin Pak Arief akan bisa mengelaborasi tentang bagaimana kita bisa mencapai atau mendapatkan peningkatan daripada produksi baik minyak ataupun gas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kalau kita melihat perkembangan harga gas bumi dan kinerja daripada PNBP, jangan kaget, ya, karena dengan adanya keputusan yang baru, tentunya PNBP di sektor migas itu mengalami satu penurunan. Ya, jadi kalau kita pakai asumsi yang ada sekarang ini, ya, sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh Dirjen Anggaran, kalau harga rata-rata ICP kita 42,74 US dollar per barel, ya, sesuai dengan Perpres 72 tahun 2020, itu sekitar 33 US dollar per barel. Lifting minyak kita 707 ribu barel per day, yaitu lebih rendah daripada tahun 2019 yang 746, serta nilai tukarnya sekitar 14.150, ya, prediksinya dulu 15.000 per dolar AS, yaitu menguat dibandingkan 2019 yang 14.247, serta tahun 2019 investasi sektor hulu migas itu 12,1 miliar, nah targetnya adalah 14,5. Nah, kalau kita melihat ini, maka kinerja PNBP SDM migas itu menurun, ya, dari tahun 2019 yang 132 triliun dan tahun 2020 menurun sebesar 70 triliun. Ya, jadi targetnya 54 triliun pada Perpres 72 tahun 2020. Tentunya ini sudah memasukkan harga gas sekitar 6 dolar per MMBTU sebagaimana ketentuan yang diinginkan oleh pemerintah di dalam meningkatkan pertumbuhan daripada industri. Jadi kalau kita lihat strateginya adalah harga gas itu untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Nah, ini ilustrasi daripada bagaimana minyak dan gas bumi di Indonesia. Jadi kita lihat bahwa tren produksi minyak menurun ya sejak tahun 2002 kita net oil importer, produksi gas cenderung meningkat, upaya meningkatkan status resource kepada proven reserve itu butuh eksplorasi tentunya yang intensif, dan penambahan POD tidak menunjukkan jumlah kumulatif pada tahun yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat slide saya yang paling kanan, yaitu ada tambahan 311 misalkan ya untuk minyak dan kondensat, itu bukan berarti akan terjadi pada tahun yang bersangkutan karena kita mendasarkan diri pada plan of development. Kalau teman-teman di dunia upstream pasti sudah paham untuk membaca tren ataupun charts yang saya sampaikan sekarang. Nah, ini tren produksi dan pemanfaatan gas bumi. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan peraturan tadi bahwa domestic first baru ekspor, itu ada kecenderungan dan bahkan sudah ada data di sini yang sampai trennya sampai tahun 2020 itu kebutuhan domestik lebih tinggi dibandingkan yang diekspor. Ya, walaupun ada kontraksi tentang demand, yaitu karena adanya COVID-19. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana angka tersebut menurun gitu trennya secara kumulatif domestik dan ekspor, tetapi menurunnya karena adanya kontraksi di demand. Bapak-Ibu sekalian, ini kebijakan harga gas. Ya, kalau kita melihat peraturan Presiden 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi, yaitu kita sebutkan di situ, di dalam perpresnya, itu hanya ada beberapa sektor saja. Jadi sektor pupuk ya, yang ikut menikmati, pupuk Kaltim, Sriwijaya,
Iskandar Muda, Ujang, dan apa yang belum disesuaikan itu adalah kaca dan keramik. Ya. Nah, sekarang ada satu perubahan, nanti saya sampaikan di Perpres 121, dari sektor-sektor itu meningkat ya dengan dimasukkannya bidang industri dan bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Itu menjadi eksklusif ya, mendapatkan insentif daripada negara. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang penting sekali sebetulnya di dalam peraturan Presiden 121 tahun 2020, yaitu ada pasal 1, 3, 4, 5 dan 9 ya. Yang paling penting di ayat 6-nya ya, bahwa disebutkan bahwa penerimaan bagian negara harus telah memperhitungkan kewajiban pemerintah kepada kontraktor. Nah, ini yang menurut saya nanti di DEN, kebetulan Menteri Keuangan itu juga menjadi anggota DEN, kita bisa bicarakan, dan juga Menteri Perindustrian selaku anggota DEN juga, itu akan kita berbicarakan bagaimana konsistensi pada waktu penerapan daripada harga gas $6 per MMBTU tersebut, maka deltanya itu dijamin oleh pemerintah, ya, agar tidak merugikan daripada kontraktor. Karena itu sudah menjadi pemahaman awal ya, bahwasanya kita menurunkan harga gas supaya kompetitif, tetapi di sisi yang lain tidak mengurangi keekonomian daripada sebuah lapangan yang ada di upstream. Apabila terjadi selisih, maka selisih itu akan dibayar melalui bagian daripada penerimaan negara. Apabila tidak mencukupi dari bagian penerimaan negara, tentunya menjadi kewajiban negara. Nah, ini sebetulnya bisa kita terjemahkan tersubsidi lah, kira-kira begitu. Namun demikian, di dalam pasal ayat 6 itu ada satu kalimat yang memberikan interpretasi bahwa itu akan dibayar setelah semua kewajiban negara yang diberikan kepada kontraktor itu diselesaikan dulu. Nah, ini yang menurut saya perlu ada satu pemahaman bersama supaya nanti dari produksi gas mereka mempunyai assurance gitu bahwasanya selisih tersebut akan dibayarkan secara on time dan negara bertanggung jawab dalam hal ini. Di sisi yang lain, industri juga akan menikmati daripada harga gas itu, dan kita harapkan ada satu competitiveness ya di kemudian hari. Nah, ini penerjemahan daripada Perpres tadi di dalam peraturan Menteri SDM. Saya tidak akan sampaikan secara detail, tapi di dalam tata cara penggunaan harga, bagaimana peranan daripada SKK Migas, Dirjen Migas, ya, dan juga Kepala BPMA untuk penyesuaian daripada tarif penyaluran, ya, otomatis kepada badan pengatur, dan diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan penerimaan negara. Ya, Menteri nanti dalam hal ini Menteri SDM akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dan kita sudah pernah bahas di dalam rapat sidang anggota Dewan Energi Nasional bahwasannya Kementerian Keuangan juga mengatakan banyak sekali hal yang bagaimana situasi negara saat ini dan bagaimana penurunan kebijakan harga gas yang menurunkan pendapatan negara bukan pajak itu tetap akan menciptakan pertumbuhan daripada industri yang nantinya mereka akan berkontribusi di dalam taxable income-nya. Nah, ini yang tentunya menjadi ruang gitu di mana kita akan mengembangkan industri supaya lebih kompetitif ya dengan nantinya tumbuh industri. Jadi kita harapkan pertumbuhan industri per GDP rasio kita akan meningkat gitu, lebih daripada waktu ya, Pak. Dan itu akan bisa tentunya akan menambah daripada pendapatan negara. Ya, saya akan skip ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini hanya gambaran. Tentunya nanti Pak Fajar ya, Pak siapa yang mewakili Pak Kayam akan juga bisa menjelaskan. Jadi kalau petrokimia pada harga gas $5 memiliki daya saing terhadap produk impor, kalau industri kaca dan keramik kisarannya 5-6 dapat menciptakan harga kompetitif yang hari ini masih belum ya. Industri baja kalau lebih kecil dari $5 akan lebih murah dari barang impor. Nah, ini evaluasinya ya, penerimaan pajak tadi sebagaimana yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini akan betul-betul bisa menjadi keuntungan ke depan. Dan ini adalah forward linkage dan juga backward linkage akibat daripada penurunan harga gas tadi. Jadi ada multiplier efeknya dan itu bisa dibandingkan dengan beberapa ini. Oke, Pak, sebentar lagi. Ya, ini simulasi yang dilakukan ya waktu itu dengan beberapa senario. Jadi Bapak Ibu sekalian,
keputusan pemerintah untuk menurunkan harga gas ini tidak serta-merta begitu saja, tetapi melalui beberapa senario yang mana bagian mana yang paling menguntungkan apabila kita turunkan semua sektor atau hanya beberapa sektor. Termasuk di sini akan tercermin di dalam elastisitas. Jadi kalau di sini kita lihat ya industri yang paling terkena betul, itu yang mempunyai elastisitasnya cukup tinggi dalam hal ini adalah industri kimia, farmasi, itu 1,3 minus, dan barang apa industri karet, barang dan apa karet dan plastik itu 1,09. Jadi kalau ada penurunan daripada harga, maka kenaikan daripada harga, maaf, maka akan menimbulkan kontraksi yang cukup besar atau daya competitiveness-nya akan berkurang di industri yang mempunyai elastisitasnya cukup tinggi di sini. Dan saya akan skip dari beberapa ini ya, banyak hal. Rekomendasinya Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin sampaikan ya, bahwa implementasi Perpres 121 yang pasal 5 ayat 6 memberikan dampak bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan penerimaan negara akibat adanya penurunan harga gas tersebut ya. Jadi cap hole itu penerimaan KKKS dalam menjaga nilai keuntungan lapangan itu harus dijamin, Pak. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap dampak adanya pertumbuhan industri atas penerimaan pajak yang diakibatkan daripada turunnya harga gas tadi. Yang ketiga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian melakukan evaluasi, Pak. Jadi saya sudah bicara dengan Pak Menteri Perindustrian supaya ini nanti akan ada satu evaluasi tentang peningkatan industri yang diakibatkan penurunan daripada harga gas. Karena kalau tidak ada simulasinya, kita tidak pernah tahu gitu. Ini kita gembosin sebelah kiri, ya, apakah balon yang sebelah kanan juga ingin mengembung. Jadi secara kumulatif, Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara itu mereka beliau bisa melihat bahwa memang ada dampak penerimaan PNBP di sektor lain dan juga pajak yang diakibatkan daripada pertumbuhan industri. Dan yang terdiri daripada pemangku kepentingan ya, seperti saya dan perwakilan pemerintah seperti keuangan, perindustrian, SDM dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Kebetulan Pak Kayam kalau hadir beliau juga sebagai wakil tetap daripada anggota Den yang mewakili Menteri Perindustrian. Dan lima, kepastian hukum akan mendorong tumbuhnya investasi di sektor gas bumi di Indonesia. Ini perlu saya sampaikan karena jangan sampai ya nanti ada suffer, keuangan negara tidak memungkinkan, tidak bisa membayar selisih atau deltanya ya, yang berakibat investasi akan berdampak sehingga demand daripada gas yang seharusnya bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan bisa tidak terserap dengan baik karena produksi dari sisi hulunya tidak mendapatkan appetite gitu dengan kebijakan baru. Saya rasa itu Pak Arief, Pak Agus Wijaya antara apa yang bisa saya sampaikan dan saya akan sangat senang apabila nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satya. Pak, Bapak Ibu sekalian yang ada di webinar, apa yang tadi disampaikan para pelaku usaha, kemudian ada juga yang di webinar, kalau ada netizen segala yang ada di sini, kita melihat bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Satya mungkin bagian daripada Dewan Energi Nasional ini, Pak, Bapak is a very important person buat kita nanti. Jadi sampai nanti acara selesai, Pak, tolong masih stay online, Pak, ya. Supaya kita bisa komunikasi dengan baik, karena apa yang tadi Bapak paparkan semua di dalam DEN, ada PP79, kemudian ada kebijakan energi nasional, kemudian review transisi energi jangka pendek, kemudian PNBP, plus yang terakhir adalah undang-undang atau yang disebut Perpresnya 40 2016 sampai bisa menjamin K3S, Pak. Jadi apa yang selama ini industri ngalami, Pak, adalah belum menyeluruh, Pak, di dalam hal penerapan $6 across the industry yang 7 sektor, Pak. Jadi bagi para pemirsa ataupun bagi para pengikut webinar, tolong dicatat nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong difokuskan kepada yang $6. Karena apa yang tadi Dewan Energi Nasional sampaikan itu adalah total makronya. Sekarang kita kan harus lebih mikro di dalam hal industrialisasinya. Dan berikut kita lihat bahwa apa yang menjadi summary yang akan kita masuk ke dalam pertanyaan,
nanti kita akan coba diskusikan panjang lebar mengenai urusan 6 dolar across the other industry. Karena saat ini kan hanya 7 sektor industri pun belum merata, bagaimana the next of the other industry yang ada di PP sampai ke Capmen dan Permen. Itu yang saya titipkan buat para pengikut webinar. Berikut untuk menyingkat waktu, kita persilakan Kementerian Perindustrian selaku Bapak Angkatnya Industri untuk bisa memberi paparan bahwa apa yang sudah terjadi saat ini di dalam kebijakan ataupun efektivitas harga gas yang sudah berjalan setahun ini. Karena di beberapa media kita melihat bahwa ada yang mengatakan efektif, ada yang tidak, dan kita melihat bahwa banyak juga BUMN-BUMN, terutama di baja yang sudah menikmati semua, kita juga melihat bahwa belum ada terobosan-terobosan di dalam industrialisasinya, di luar yang swastanisasi. Jadi berikut kita sambut Pak Kayam yang diwakili sama Pak Freddy. Pak Freddy, monggo Pak. Pak Freddy. Terima kasih Pak Wijaya. Ya. Yang terhormat moderator Pak Wijaya, Pak Setia dari DEN, Pak Arif dari SKK, Pak Ali dari Pertamina, Bapakku dari IGS, pengurus ketua dan pengurus IGS, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sesuai dengan permintaan dari, mohon maaf yang pertama, karena Pak Dirjen tidak bisa hadir pada acara ini, dan beliau menugaskan kami untuk bisa menyampaikan paparan yang sudah beliau siapkan. Pertama, dalam paparan ini kami akan membagi dalam 5 outline, yaitu bagaimana pandemik COVID dan kondisi industri nasional ini, kemudian yang kedua nanti implementasi harga gas bumi, tentu bagi industri yang tadi disampaikan, dipertanyakan, dan dampak pelaksanaan kebijakan harga gas bumi tertentu, kemudian usulan penambahan penerimaan gas bumi tertentu, dan kesimpulan dan tindak lanjut. Bapak-Ibu sekalian, bahwa sebagaimana kita ketahui, industri mengalami suffer cukup berat berkaitan dengan pandemik ini, di mana mulai tahun 2000 awal kita mengalami pandemik, sehingga ada batasan-batasan untuk bisa berproduksi maupun mendistribusikan, yaitu dengan adanya pembatasan sosial, pembatasan mobilitas, di mana pembatasan sosial ini berkaitan dengan pembatasan jam operasi di industri, baik sisi pekerja maupun di lapangan, serta pengurangan utilitas akibat sulit mendapatkan faktor produksi di beberapa daerah atau di beberapa negara, adanya lockdown ini menyebabkan suplai terganggu, kemudian juga penerapan dari prokes yang adanya menimbulkan biaya, serta juga pembatasan jam operasi ini dan sulitnya distribusi barang karena beberapa sentra untuk distribusi maupun pemasaran itu mengalami penutupan atau penyekatan serta adanya kelangkaan. Walaupun sudah produksi kita untuk dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi, tapi karena demand dan ada kelebihan, memang untuk ekspor kita juga ada kendala di kelangkaan kontainer yang sampai saat ini masih terjadi, serta juga kesulitan bahan baku dan distribusinya. Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau dengan kondisi itu menyebabkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi masa pandemi ini, kalau kita lihat bahwa akan apa namanya mengalami penurunan pada tahun 2020 ini, penurunan ekonomi minus 2,07, dan juga demikian juga pengolahan non-migas. Jadi industri cukup mengalami, namun apa namanya itu ada 5 besar pertumbuhan sektor industri yang pengolahan berbasis non-migas tahun 2020 yang masih menunjukkan apa namanya pertumbuhan yang baik, yaitu di industri kimia, logam, industri makanan, dan industri kertas
industri kertas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, ini di triwulan 1 kami mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi minus 0,74% pada Q1 2021, demikian pula dengan industri pengolahan non-migas terkontraksi minus 0,71%. Industri pengolahan non-migas menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 17,91% dari total kontribusi industri pengolahan sebesar 19,84%. Selain itu, di antara industri pengolahan non-migas justru menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu industri kimia, farmasi, obat-obat tradisional sebesar 11,46%, industri logam 7,71%, industri karet, barang karet, dan plastik 3,84%, dan industri makanan dan minuman 2,45%. Dan kalau kita lihat dari utilisasi masa sebelum pandemik maupun sesudah pandemik, ini memang trennya menurun, di mana kalau sebelum pandemik rata-rata pertumbuhan industri itu sebesar 76,3% utilisasinya 76,6%, dan masa pandemik mulai dari April sampai Desember kami catat terus utilisasinya hanya 61,1%. Di tahun 2001 ini kami mencatat memang industri utilisasinya masih hampir 61%, dan kami berharap di triwulan berikutnya ini sampai akhir tahun ini akan mengalami peningkatan. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari sisi ekspor dan impor, kami melihat bahwa memang ekspor di sektor industri tahun 2020 ini mengalami peningkatan di sisi ekspornya. Di mana ekspor ini sendiri kontribusi sektor industri sekitar 80% terhadap total ekspor nasional yang sebesar 163 miliar dolar. Dan ini kalau kita lihat tahun-tahun 2017, 2018 sampai 2019, alhamdulillah di 2020 ini adanya surplus yang selama ini 2018-2019 itu kita mengalami defisit di sektor industri, dan ini mengembirakan. Di 2020 walaupun kondisi pandemi kita masih bisa surplus, dan adapun kontribusi itu untuk nilai ekspor yang terbesar yaitu dari sisi industri makanan, logam, industri bahan kimia dan barang kimia, industri pakaian jadi, kertas dan barang-barang dari kertas. Sedangkan dari sisi impor masih tinggi ini adalah industri mesin peralatan, industri kimia, industri komputer, industri logam dasar, dan makanan. Bapak-Ibu sekalian, perkembangan industri ini cukup menggembirakan. Kami melihat dari PMI, yaitu Purchasing Manager Index, yang menunjukkan adanya peningkatan. Memang pada saat pandemi kita di angka yang terendah itu di bulan Mei itu hanya 28,6%. Nah saat ini sudah di atas 50%. Artinya kondisi normal industri itu bertumbuh adalah 50%. Kita sudah mencapai 55,3%. Ini sangat menggembirakan bahwa industri kita walaupun goals ini mulai bergerak ke tumbuh. Apa dampaknya dengan adanya implementasi harga gas bumi terhadap industri ini? Kami sampaikan bahwa sesuai dengan Perpres 40 tahun 2016 bahwa telah ditetapkan harga gas 6 dolar, tapi implementasinya baru terrealisir pada bulan April 2020. Nah, pada saat memang kita mengalami hambatan cukup berat dengan kondisi COVID, alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian SDM merealisir untuk 7 sektor industri menjadi 6 dolar. Ini sangat-sangat membantu. Kami terima kasih dari Kementerian SDM, gimana dengan kondisi ini industri bisa tumbuh dan bersaing. Dan dalam pelaksanaannya memang belum efektif semua sampai saat ini. Artinya di bulan Juni dan Juli itu
baru berapa dilakukan apa namanya harga gas itu secara bertahap, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumbaksel. Dan pada umumnya rekomendasi periode mulai secara keseluruhan itu di bulan Agustus. Jadi memang perkembangan dari pengajuan harga gas bumi ini, perubahan kontraknya itu memang bulan Agustus hampir seluruhnya sudah terjadi gitu dengan harga yang $6. Dan kami berharap ini jadi efektivitasnya sebenarnya di bulan Agustus lah mulai $6, walaupun belum seluruhnya $6 karena ada kemampuan di Jawa Timur suplainya terbatas sehingga tidak seluruhnya bisa $6, tetapi di Jawa Barat DKI ini sampai dengan Desember 2020 itu sudah $6. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat keputusan Menteri SDM 89 memang tujuh sektor industri, ini ada sekitar 177 industri dengan volume maksimum hampir 1.200 BBTUD. Jadi ini sangat membantu dan kalau lihat dari pelaksanaan harga gas ini memang antara pengajuan sampai dengan ini kami juga dengan berlakunya ini memang ada permintaan juga dari teman-teman yang lain bahwa berharap bahwa ada yang seperti disampaikan tadi Pak Setia bahwa perlu ada keadilan untuk energi ini dan kita tidak bisa hanya hanya untuk tujuh sektor industri, bagaimana sektor industri yang lain. Dan ini kami sudah mengajukan untuk industri dapat juga di luar tujuh sektor dapat juga harga $6 ini. Dan sudah kita Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau kita lihat dampak dari pemberlakuan $6 ini, yang pertama sudah pasti bahwa industri seperti contoh yang kami dapat laporkan bahwa industri kaca terdapat peningkatan utilitas sampai dengan 100%. Ini sangat menggembirakan. Kemudian industri keramik mampu pulih dengan cepat dari hanya sekitar 30% pada kuartal 2 tahun 2020 menjadi 60% pada Q3 dan 2020 serta pada akhir tahun sudah bisa mencapai sekitar 78%. Nah, ini yang sangat menggembirakan buat kami. Kemudian yang penting adalah bahwa dalam kondisi pandemik ini pemerintah meminta kepada industri agar tidak terjadi PHK. Alhamdulillah memang PHK hanya terjadi secara normatif, yaitu adanya yang pensiun saja, jadi secara alami tidak atau perindah kerja, jadi tidak ada pemutusan. Karena kemudian juga dengan adanya penurunan harga gas $6 ini, dampaknya kita laporkan bahwa tadi ekspor kita cukup meningkat. Jadi ekspor produk keramik contohnya naik sampai 25% pada tahun 2020. Demikian juga ekspor komoditi oleo kimia 26% pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya meningkat kepercayaan diri investasi. Jadi dilaporkan Bapak Ibu sekalian, terdapat 29 industri yang berencana menambahkan investasi dari 176 industri yang telah mendapatkan harga gas bumi tertentu itu. Jadi nilai investasinya lebih kurang 191 triliun. Nah, ini yang kami sangat apresiasi ke industri, artinya dengan harga $6 ini selain meningkatkan utilitas juga mereka langsung melakukan rencana investasi baru karena produk-produknya sudah cukup bersaing dengan harga $6 tersebut. Kemudian khususnya industri pupuk yang volume penggunaan gas yang paling besar ini dapat kami laporkan bahwa pemberlakuan harga gas bumi ini di beberapa pabrik pupuk khususnya PT Pupuk Kujang telah mengurangi HPP pupuk subsidi sehingga turut mengurangi angka subsidi pupuk yang harus dikeluarkan oleh negara. Ini angka-angka yang cukup dampak dari harga gas $6.
Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari kinerja penyerapan, memang dikeluhkan oleh teman-teman SDM maupun PGN serta produsen gas bahwa penyerapannya masih sangat rendah. Nah, ini yang kami laporkan bahwa alokasi keputusan 6 dolar itu 1199 BBTUD itu memang kita alokasikan pada saat kalau kondisi normal. Tetapi kita ketahui bersama, kondisi tahun 2020 adalah kondisi yang tidak normal karena adanya pandemik. Alhamdulillah sudah tercapai juga sebenarnya 77% penyerapan. Itu suatu angka menurut kami angka yang cukup baik dengan kondisi yang ada. Dan 2021 kami laporkan bahwa sampai dengan bulan April itu kita sudah mencapai 79%. Artinya terus akan meningkat apa namanya penyerapan ini. Kemudian kalau dari sisi kinerja pajaknya juga kami sampaikan bahwa PPh 25 dan 29 badan mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 dan 2018. Hal ini selain dikarenakan sangat terbatasnya kegiatan produksi dan distribusi, akibat turunnya daya beli masyarakat juga akibat adanya insentif pengurangan PPh badan sampai dengan 19% sesuai dengan PMK nomor 23 Juz 44 tahun 2020. Kemudian PPh 21 dari tahun 2018 terus mengalami kenaikan pada tahun 2019. PPh badan besar 3,3 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2020 naik menjadi 3,4 triliun. Artinya dengan kondisi pandemi kita menaikkan PPh ini menjadi 3,4 ini suatu yang cukup baik. Kemudian PPh 22 juga mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan ekspor walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing produk-produk yang memperoleh harga gas bumi tertentu naik di pasaran. Di sisi lain, PPh 22 impor turun sangat signifikan dikarenakan turunnya impor produk-produk bahan baku industri yang kemungkinan besar dikarenakan turunnya utilitas produksi dan dimungkinkan karena penggunaan bahan baku lokal. Hal ini dukung oleh dengan fakta bahwa pertumbuhan industri kimia yang mayoritas merupakan bahan baku produk-produk industri pada tahun 2020 mencapai 9% dan oleochemical sebesar naik 5%. Pak Freddy, 5 menit lagi, Pak. Ya, siap, Pak. Jadi dari kinerja tadi persampaikan bahwa yang investasi sebesar 199 triliun itu ada 29 perusahaan. Yaitu dari pupuk 11 perusahaan, baja 6 perusahaan, keramik 3 perusahaan, kaca 1 perusahaan, oleochemical 4 perusahaan, sarung tangan karet 3 perusahaan. 29 perusahaan itu ada proyeknya ada 53 perusahaan. Ini dengan demikian sekitar 16% industri mendapatkan harga ini merencanakan untuk memperluas operasi di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan tadi juga bahwa lanjut saja bahwa kami juga mengusulkan tambahan dari 7 sektor industri itu belum seluruhnya dapat. Jadi kita, kami berharap adanya perubahan Kepmen 89 untuk mengakomodir 7 industri yang belum kelompok industri mendapat, yaitu sebesar 136 BBTUD. Ada 102 perusahaan. Kemudian yang di luar itu, yang kami harapkan dipasilitasi dengan Permen Pepres yang 121 di pasal 4 ayat 2 itu bahwa nantinya industri di luar 7 itu dapat juga mengajukan dengan adanya ratas yang dipimpin oleh Presiden. Dan kami mengusulkan ada 13 sektor industri yang sudah mengajukan sebesar 169 BBTUD, yaitu sebanyak 80 perusahaan. Secara total, kalau kita lihat tambahan ini ada hanya sebesar 25%, jadi total tambahannya 306 BBTUD. Jumlah perusahaannya lebih dari 176. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami menyimpulkan bahwa implementasi kegiatan harga gas bumi tertentu telah memberikan dampak positif bagi industri, yaitu meningkatkan utilisasi industri penerimaan harga gas bumi tertentu, kedua memper
cepat pemulihan dari dampak pandemi COVID. Ketiga, industri dapat mempertahankan tenaga kerja, pengurangan yang terjadi karena alasan alami. Kemudian industri merasa percaya diri untuk melakukan investasi. Sampai saat ini diperkirakan total investasi yang akan masuk 190 triliun dengan 176 industri saja. Kemudian meningkatkan daya saing terbukti dengan penambahan ekspor kita yang mencapai 26%. Melihat keberhasilan implementasi harga gas bumi tersebut, diharapkan kebijakan harga gas bumi tertentu dapat diperluas penerimanya kepada 102 perusahaan yang sudah masuk 7 sektor industri dan juga ada tambahan 80 perusahaan dari 13 sektor industri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Kita tepuk tangan buat perindustrian. Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha dan anak-anaknya kementerian nih, kan Kementerian Perindustrian, Bapak angkatnya ini, anak-anaknya banyak yang nonton nih Pak Freddy. Jadi ada ya, tiga isu yang tadi Bapak paparkan itu adalah satu, sampai sana saat ini 7 industri itu belum menerima total 6 dolar, itu PR-nya Pak. Yang seperti tadi Bapak katakan mungkin akan diimplementasikan lewat 121. Itu satu. Kedua Pak, dari Kepmen ke Permen semua tambahan industri 7 ini perlu disempurnakan dulu baru kita lanjut Pak ini. Sebab biar siapapun yang nanti di dalam webinar ini kalau mau interaktif dengan para narasumber terutama di Kementerian Perindustrian boleh raise hand, kita bisa interaktif. Lalu ada juga Pak Dewan di situ yang Pak Satya bisa memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai ke depan industri itu membutuhkan yang namanya gas, bukan solar. Jadi apa yang ada di situ perlu digarisbawahi bahwa Kementerian Perindustrian harus cukup membantu membawa kita semua, Pak, untuk masuk ke dalam gas 6 dolar itu across the industry, Pak. Satu, di mana beberapa industri juga mengharapkan kalau bisa 6 ini sudah efektif dan PNBP sudah bagus, dan yang menyalurkan yang disebut transmisi semua dari PGN tidak ada alasan lagi untuk memilih-milih tebang pilih Pak. Karena PGN kan juga termasuk bagian daripada pemerintah. Jadi PGN itu selalu masih tebang-tebang pilih, itu perlu ada PR nih Pak Kementerian nih. Jadi tolong nanti para penanya silakan raise hand supaya nanti diinteraktifkan dan dicatat dan webinar ini semua direcord. Jadi apa yang kita diskusikan bisa kita bawa ke dalam diskusi yang lebih mendalam menjadi sebuah kebijakan dan keputusan. Pak Freddy, siap-siap nih industri juga merindukan untuk mendapatkan harga 5 dolar, Pak, bukan 6 dolar, Pak. Jadi ini kalau bicara harga gas, Pak, kalau pakai tangan kan bicara begini ya, Pak, lebih gampang daripada begini, Pak, susah. Ya, Pak, ya. Jadi Pak Freddy siap-siap dan Pak Satya, tolong bantu kita kawal Pak Dewan Energi supaya very important person ini bisa memberikan kita policy yang terbaik untuk industri grow ke 7% Pak. Saat ini kan menurut PMI kan cuma 5%. So Bapak Ibu sekalian, kita ada next narasumber yang dari SKK. Nah kita dengar dah apakah uang negara lebih atau berlebihan, tidak pernah kurang karena negara kan nggak pernah kurang. Industri yang kekurangan terus ya. Pak Arief, kita persilakan Pak Arief, monggo Pak Arief Setiawan Handoko. Pak Arief online? Online Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, monggo Pak. Jadi Bapak kasih sedikit pencerahan bahwa di Republik masih banyak duit Pak, jadi kita bisa nikmati 5 dolar Pak. Terima kasih Pak. Wah, yang berhak menjawab itu Kementerian Keuangan Pak, bukan SKK. Iya Bapak, Pak. Bapak kasih karena kita uangnya penerimaan migas masuk semua ke Kementerian karena Keuangan. Karena semua di SKK Pak katanya, ESDM itu. Izin Pak, share Pak. ESDM, monggo Pak, monggo. Sebentar. Panitia bantu apa Bapak langsung Pak?
Bapak operate sendiri, Pak Arief? Saya bisa operate dibantu, sendiri coba, Pak. Mas Budi? Saya bisa, bisa Pak. Bisa ya, oke, oke. Sudah kelihatan, Pak, ya? Oke, okay, good, Pak. Go ahead, Pak. Silakan, Pak. Oke, okay, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, penasihat ahli saya nih, SKK Migas, Pak Satya, sebagai anggota DEN juga. Kemudian Pak Salis yang mengundang, termasuk Pak Ahmad Wijaya. Ada juga Pak dari Kementerian Perindustrian, Pak Freddy, Pak Khalid kalau sudah ada, rekan-rekan semua. Ada juga dari media yang selalu setia mengganggu saya, Pak. Mohon maaf. Kali ini kita coba ini, Pak, dari sisi hulu migasnya. Kita mau coba lihat apakah implementasi kebijakan pemerintah atas penyesuaian harga gas ini sudah mengena atau tidak. Untuk yang tadi disebut Pak Satya menjadi modal pembangunan, tidak lagi menjadi revenue driven di hulu migas ini, tetapi menjadi modal pembangunan. Kita lihat dulu backgroundnya, Pak. Kami coba gambarkan dulu sekali lagi mengenai yang sudah kita lakukan di 2020, yaitu mengenai berapa sih volume penyesuaian harga gas yang sudah kita rencanakan atau sudah kita realisasikan. Nah, sesuai dengan Perpres 40 2016 yang kemudian sudah dirubah menjadi Perpres 121 2021 dengan menambah listrik menjadi industri yang mendapat harga gas $6, kemudian berdasarkan Permen 8 yang kemudian diturunkan ke 89 dan Permen 10 yang diturunkan menjadi Kepmen 91. Untuk industri tertentu, kita 2020 ini kita alokasikan pada awalnya adalah sebanyak 1.205 BBTUD. Ini besaran ini adalah 22% dari target lifting gas APBNP 2020. Sedangkan untuk listrik, kita alokasikan awalnya adalah 1.396 BBTUD atau sekitar 25% dari target lifting gas APBNP 2020. Jadi secara total kebijakan harga gas ini yang didukung oleh hulu migas ini kita sudah hitung 2.601 BBTUD untuk mendapatkan harga gas $6. Saya nggak perlu rinci lagi dari mananya. Nah ini hanya gambaran saja, Pak, karena kebijakan harga gas ada beberapa hal yang perlu kita benahi, diantaranya adalah perbaikan atau side letter to the PAC, karena PAC tadi Pak Satya juga sudah bilang penerimaan masing-masing kontraktor production sharing kontrak itu dijaga atau istilahnya kita cap hold, mereka tidak mengalami penurunan sedikit pun akibat kebijakan penurunan harga gas karena ini adalah government act. Jadi bagian negara dari penerimaan hulu migas inilah yang diturunkan untuk menutup atau mengkompensate penurunan harga gas. Jadi ada side letter to the PAC, kita benahi juga untuk beberapa PAC, kemudian juga LOA, PJBG juga kita benahi. Inilah 2020 kesibukan kita, SKK Migas dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM dalam rangka mewujudkan Perpres 40 2016 yang sudah kurang lebih 4 tahun baru dilaksanakan di era Pak Menteri Arifin Tasrif ini. Lanjut, Pak, ini awalnya, Pak, idealnya saat itu kita sudah menghitung dari bagian dari kami ini adalah kita hitung selama 2020 sampai 2024, jadi kita sudah hitung sampai 5 tahun ke depan, Pak, dari 2020. Perkiraan penurunan penerimaan negara dengan implementasi harga gas $6 ini adalah kurang lebih 87,4 triliun. Ini penurunan dari penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil yang akan dibagi juga menjadi kewenangan Kemenq. Jadi kami tidak menghitung DBH-nya tetapi hanya penerimaan hulu migas bagian negara yang masuk ke DJA Kementerian Keuangan.
Nah, dari pengorbanan penerimaan negara hulu migas ini, kita berharap ada penghematan pemerintah dari dampak penurunan harga gas ini sebesar 97,8 triliun. Nah, itu dihitung dari tim hilir SDM dan Kementerian Perindustrian, termasuk Dirjen Gatrik di sana. Penurunan beban subsidi untuk pupuk dan PLN sekitar 24,2 triliun, pajak dan dividen dari industri dan pupuk 5,8 triliun, konversi pembangkit diesel 13,1 triliun, dan penurunan beban APBN terhadap kompensasi listrik sebesar 54,7 triliun. Nah, ini dari penghematan dan beban penurunan penerimaan negara, kita masih ada surplus sekitar 10,4 triliun dalam periode 2020 sampai 2024. Jadi kalau rata-rata dibagi 5 tahun, ya sekitar 2 triliun harapan kami ada saving buat beban APBN. Nah, ini juga belum memperhitungkan melalui penurunan harga gas juga akan menciptakan atau meng-create beberapa multiplier effect, baik dari sisi tenaga kerja maupun juga peningkatan kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan pertumbuhan industri. Tadi Pak Freddy sudah menjelaskan secara singkat dampak industri akibat penurunan harga gas ini dengan peningkatan beberapa utilitas atau kapasitas produksi dari industri-industri tertentu. Nah, tentunya kebijakan penurunan harga gas melalui Permen 810 dan Kepmen 89 dan 91 ini tentunya juga diamanatkan pentingnya evaluasi terhadap implementasi Kepmen penyesuaian harga gas ini. Nah, pelaksanaan evaluasi ini berdasarkan Permen dan Kepmen SDM, Menteri SDM melalui Dirjen Migas dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan harga gas bumi tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri. Tadi Pak Satya juga sudah meres isu ini bahwa sebagai penutup dari paparan beliau ini juga menekankan keharusan adanya evaluasi terhadap kebijakan implementasi Kepmen penyesuaian harga gas ini. Tentunya untuk melakukan ini, pemerintah sudah membentuk tim evaluasi itu melalui Kepmen ASDM nomor 169/2020 yang dianggotai oleh Dirjen Migas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPMA, dan BPH Migas. Jadi dulu sampai hilir. Nah, tugasnya tentunya adalah melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan pengguna gas bumi tertentu, kemudian melakukan pengkinian data terkait pasokan gas bumi dan penerimaan negara setiap PK, melakukan pengkinian data terkait calon pengguna gas bumi yang mendapatkan penyesuaian harga gas, melakukan pengkinian data terkait perhitungan penerimaan negara untuk mengkompensasi penyesuaian harga gas. Ini kita lihat slide berikutnya adalah realisasi pengaliran gas sebagai pelaksanaan Kepmen penyesuaian harga gas tahun 2020. Jadi ada di atas ini Kepmen 89/2020 dari volume Kepmen sebesar 1.205 untuk industri tertentu sebanyak 7 itu realisasinya 916,7. Lumayan banyak kalau lihat dari realisasinya. Kemudian untuk listrik sendiri dari 1.394,6 BTUD realisasinya mencapai 919,6. Tentunya rendahnya realisasi pengalian gas dibandingkan dengan volume Kepmen ada beberapa faktor, diantaranya adalah produksi yang agak menurun, kemudian pengaruh COVID, kemudian juga ada beberapa multi-source pada beberapa end user juga memprioritaskan salah satu bioniaga saja. Nah, ada juga selisih realisasi hulu dan realisasi hilir melalui bioniaga menyebabkan terjadinya kurang bayar bioniaga kepada pemerintah sebesar 60,7
7 juta US dollar. Ini adalah sudah ditetapkan volume yang mendapatkan harga gas 6 dolar, tetapi penyalurannya di bawah dari yang sudah ditetapkan, sehingga ada excess atau kelebihan volume yang sudah terlanjur diturunkan, sehingga ada kewajiban kalau tidak dijual ke industri tertentu yang mendapatkan harga gas 6 dolar, mereka harus mengembalikan selisih harga dari yang dia jual ke orang lain atau ke industri lain. Nah, ini dampak di 2020, kita gambarkan di sini penurunan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas sebagai dampak implementasi Kepmen penyesuaian harga. Kalau lihat kita di sini, total sebetulnya penurunan penerimaan negara dari yang kita hitung awal adalah sekitar 1,397 juta US dollar. Ternyata kita mengalami penurunan hanya sebesar 460 juta dolar. Ini terdiri dari, kalau kita rinci, di industri tertentu dari 227 juta dolar yang kita perkirakan, ternyata penurunan penerimaan negara akibat kebijakan ini jadinya cuma 166. Pupuk dari 104 yang kita rencanakan, penurunannya cuma 54. Listrik dari 1,066 billion US dollar menjadi hanya 240 juta dolar, sehingga totalnya 460 juta dolar di tahun 2020 penerimaan negara kita yang turun. Nah, ini dampak penerimaan pajak. Sebetulnya ini bukan kita yang menghitung, kami hanya coba mengumpulkan, berupaya mengumpulkan gimana sih dampak terhadap pajak. Tadi Pak Freddy juga sudah menggambarkan, kalau kita bandingkan dari 2019 sampai 2021, pajak kok tidak meningkat, tetapi dari 4, ini dari 2019 turun ke 40,09, kemudian di Q1 hanya 10,23 triliun, let's say kalau kita kali 4 sekitar 40,9 triliun. Artinya pajak kurang lebih hampir sama, stagnan, tetapi perlu kita ingat ini dalam kondisi kita yang tidak normal karena ada COVID, kemudian di 2020 awal juga kita mengalami tekanan harga minyak yang rendah, yang berdampak juga kepada harga gas, sehingga utilisasi penggunaan gas ini serapannya juga tidak terlalu sesuai dengan rencana. Dampak positif lain atas penyesuaian harga gas, sebetulnya tadi juga sudah dipaparkan Pak Freddy dan Pak Satya. Tentunya di awal saya sudah bilang juga ada pengurangan beban subsidi dan kompensasi, kemudian ada penambahan investasi baru, kemudian meningkatnya utilitas industri dan insentif pandemi. Jadi kalau kami kemarin sekitar bulan lalu mengunjungi beberapa industri penikmat atau penerima harga gas 6 dolar ini, memang kita lihat secara nyata, misalnya industri baja mengalami peningkatan kapasitas produksi yang cukup signifikan, mungkin lebih dari di atas 75% dari biasanya. Tentunya ini mereka berharap harga gas 6 dolar ini tetap dipertahankan sampai mereka lebih meningkatkan lagi produksinya. Sebagai closing remark saya, sebelum saya bacakan closing remark, tentunya saya juga perlu mengingatkan bahwa di Perpres 40, kebijakan penurunan harga gas ini tentunya harus memperhatikan kecukupan penerimaan negara dari sektor hulu migas. Jadi jangan kaget nanti kalau ada beberapa industri di daerah tertentu, misalnya di Jawa Timur yang harga keekonomiannya cukup tinggi, agak susah mendapatkan harga gas 6 dolar. Agak lebih-lebih dikit, 6,5, 6,8. Itu karena memang kita memperhatikan penerimaan negara agar bisa mencukupi untuk mengkompensit kontraktor production sharing contract di hulu migas tidak mengalami kerugian sama sekali atau tidak berkurang penerimaannya akibat kebijakan penurunan harga gas ini.
Makanya dari awal juga kami dari SKK juga sudah selalu juga mengingatkan bahwa untuk PSC yang baru-baru awal produksi, tentunya yang baru dapat bagian dari first trend petroleum atau FTP saja, tentunya ini juga tidak mencukupi untuk mengkompensate harga gas yang turun. Ini juga harus diperhatikan. Tadi Pak Kayem juga sudah menyatakan atau mengirimkan beberapa calon atau beberapa tambahan industri di luar 7 sesuai Perpres 40. Kami juga sudah melakukan evaluasi, Bapak. Tentunya sudah kita juga sudah paparkan di Menteri ESDM. Ada beberapa industri tambahan yang mungkin agak perlu dipertimbangkan lagi mengingat volume dan kemapanan dari industri tersebut. Apabila kita berikan subsidi dengan harga gas $6 ini. Contohnya misalnya pulp and paper, kita juga sudah bahas pulp and paper ini, ya mohon maaf, yang punya konglomerat, maksa kita hargain, dikasih harga murah lagi. Misalnya seperti itu, Pak. Itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita jajaki. Nah, sebagai closing remark saya, volume Kepmen penyesuaian harga gas itu berdasarkan Kepmen 8991, volume gas yang mendapatkan penyesuaian harga gas untuk 7 sektor industri dan kelistrikan adalah sebesar 2.601 BBTUD. Penyelesaian perjanjian sebagai implementasi Kepmen penyesuaian harga gas telah ditandatangani 24 letter to PSE dan 61 LOA antara penjual dan pembeli. Ini benar-benar waktu yang sangat-sangat time consuming untuk mendapatkan side letter dari PSE, karena kita harus berbicara kepada headquarter masing-masing PSE, kemudian 61 LOA, berbicara juga dengan para penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga, realisasi pemanfaatan gas bumi berdasarkan rekonsiliasi antara kita dengan Dirjen Migas dan stakeholder selama tahun 2020, pemanfaatan gas bumi hilir untuk sektor industri tertentu adalah 917 BBTUD atau 76% dari volume Kepmen, sedangkan untuk sektor kelistrikan adalah sebesar 920 BBTUD atau sekitar 66% dari volume Kepmen. Penurunan pendapatan pemerintah selama 2020 hanya 460 juta US dollar, bukan hanya, Pak, ya. Ini kita bandingkan dengan prediksi kita yang sebelumnya hampir lebih dari 1 billion US dollar. Ini ternyata hanya 460 juta US dollar. Penerimaan pajak dan kontribusi positif lainnya tahun 2021 diperkirakan terus meningkat dengan diberikannya insentif penyesuaian harga gas. Selain itu juga melalui penyesuaian harga gas terdapat kontribusi yang positif seperti pengurangan subsidi, berupa penambahan investasi dan peningkatan utilitas industri, termasuk juga tadi pengurangan beban kompensasi untuk PLN. Yang keenam, masih diperlukannya kuantifikasi menyeluruh mengenai perhitungan antara penurunan pendapatan pemerintah dengan kontribusi dari sektor hilir seperti penurunan subsidi dan penurunan kompensasi serta tambahan penerimaan pajak. Mungkin itu dari saya sebagai bahan untuk diskusi. Kami akan siap dalam pertanyaan dan jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Kita berikan applause buat SKK Migas. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kita saat ini di ujungnya one more narasumber yang dari Pertamina Hulu Indonesia. Sebelum kita masuk situ, Pak Arief, tadi dari paparan Bapak kelihatan benar bahwa harga gas $6 masih termasuk cukup bagus ya penerimaan negara. Apalagi Bapak tadi ada satu slide yang menayangkan mengenai ada saving per tahun 2 triliun bisa include di dalam APBN. Itu memberikan harapan terbaik buat kita, tapi di satu sisi ini misling-nya itu di mana, Pak, ya? Karena industri selalu dikasih
info bahwa pada saat gas diberikan oleh ESDM sampai masuk ke transmisi PGN, itu selalu mereka mengatakan bahwa itu mereka loss, apalagi tahun kemarin mereka mengatakan bahwa ada 3,8 T yang merah di bukunya. Jadi ini kalau lihat tadi paparan Bapak yang di SKK, sepertinya oke-oke aja Pak ya. The whole country yang masih berjalan cukup baik, ini ada misling di mana ya? Sedangkan industri selalu komit ya untuk membayar on time, kemudian masih pakai bayar-bayar semua yang sesuai dengan aturan SOP-nya PGN. Dan PGN saat ini boleh dikatakan udah milik semua lah. Dari jaringan manapun mereka sudah masuk ke semua industri. Jadi posisi ini ada misling. Nah, para peserta silakan raise a question di situ supaya industri ke depan bisa lebih tenang, tidak terus melihat bahwa ada posisi-posisi harga yang dikatakan rugi, padahal kita di sini lengkap nih ya, ada Dewan Energi, ada Bapak Angkat kita, kemudian ada SKK. Nah, satu lagi yang saat ini kita dengar paparan dari PHI, Pak Khalid. Pak Khalid, are you ready, Pak? Oke, Pak. Oke, monggo Pak Khalid, salam sehat, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad Wijaya. Mungkin Pak Rahmat bisa dibantu share apa materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak semua yang saya hormati, ya, narasumber di sini ada Pak Satya Widya Buddha, Pak Arief Andoko, Pak Freddy, kemudian juga yang saya hormati Pak Salis. Terima kasih atas undangannya untuk sharing di forum ini. Saya akan mulai presentasi. Kebetulan saya lagi di lapangan nih Pak, di Muara Bada, di Bada Export Manifold. Tapi mudah-mudahan bisa jelas terdengar apa yang saya sampaikan. Oke, next. Ini sekilas informasi tentang Pertamina Hulu Indonesia atau Regional 3 saat ini. Sejak 1 April 2021 di-launching subholding upstream dengan beberapa regional. Kebetulan saya diberi amanah untuk mengelola regional 3 khususnya di Kalimantan. Kalau kita lihat beberapa WK yang ada juga sebagai operator, di sini ada 8 WK. Kalau kita lihat box di sebelah kiri dan petanya, itu ada Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Kemudian yang menjadi satu di sini adalah Pertamina IP Aset 5, kemudian ada PHE Simanggaris, PHE Nunukan, ada PHE Maratua, dan PHE Sambalat. Dan juga ada 4 WK yang non-operator, PHE Spinggan, itu ada 15% Makes, kemudian Pertamina Hulu West Ganal, ada 30% ENI, nomor 1, nomor 2 ini sebagai operator, kemudian juga PHE Ambalat dan PHE Bukat gitu ya. Kondisi saat ini sementara di freeze gitu. Gambaran untuk produksi minyak saya sampaikan saja, saat ini sekitar 2020, kalau PHI-nya sendiri sekitar 46.000, tapi secara regional ada 63.000 barrel oil per day. Kemudian untuk gas, PHI-nya sekitar 600, kalau secara region 3 sekitar 690 MMSFD gitu ya. Beberapa kegiatan kami, baik itu di sumur eksplorasi maupun eksploitasi, tetap mencari apa namanya peluang-peluang baru lah dalam memberikan kontribusi produksi untuk pemerintah. Jadi kegiatan kami sumur eksplorasi di regional 3-nya ada 5 sumur di tahun 2021, sudah berjalan 2 sumur, mudah-mudahan bisa sumur-sumur berikutnya juga dapat memberikan hasil yang signifikan untuk keberlanjutan dari WK yang ada di PHI.
sumur eksploitasi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi di 2021 ini ada sekitar 147 sampai 150 sumur gitu ya. Jadi sumber daya yang mengelola di Region 3 ini ada 2.899 atau 2.900 pekerja permanen ditambah dengan hampir 4.000-an tenaga kontrak gitu ya. Lanjut. Tantangan dan opportunity di di Region 3 kalau kita melihat dari sisi operasional challenges kita seperti kita ketahui bahwa kondisi saat ini mature field dengan decline rate yang cukup tinggi, kemudian tentunya biaya pengembangan atau biaya produksi yang tinggi karena kalau kita lihat reserve atau stake per well-nya juga menurun gitu ya. Kemudian ada biaya abandonment gitu ya. Tapi tetap saja kami melihat ada peluang-peluang untuk pengembangan atau peningkatan produksi dari WK eksplorasi baik itu di East Pinggan yang alhamdulillah di situ ada 15% sekarang sudah mengalir Merakes dan juga Pertamina Hulu West Channel yang sudah berhasil di sumur pertama di Mahadua sumur eksplorasi. Tentunya ini bisa keberlangsungan dari WK khususnya di zona 8 bisa memperbanyak. Kemudian rencana pengembangan lapangan secara agresif, alhamdulillah tadi sempat disinggung juga masalah insentif untuk PHM kami sudah menerima, nanti di slide-slide berikut akan dijelaskan. Tentunya ini sangat-sangat membantu kami di dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian cost optimization juga berjalan. Kemudian ada juga platform decommissioning dengan program yang di-lead oleh government, ada Rig to Reef. Dari sisi finansial, tantangannya adalah bahwa ketidakpastian dari harga minyak dan LNG, kemudian harga gas domestik di Kaltim yang cukup rendah, nanti kami akan jabarkan lebih lanjut. Kemudian fiscal term untuk ya PSC yang growth split maupun cost recovery model yang baru, ini tidak ada sum and discharge untuk PPN, PBB, kemudian juga first trend petroleum, contractor split, serta sewa aset hulu. Kemudian sewa aset kilang LNG, dan juga site restoration dan abandonment. Adanya juga perubahan peraturan atau perizinan dan perpajakan. Peluang-peluang yang kami lihat adalah pemasaran dari mid-term kontrak LNG dan optimasi produksi LPG. Ini terus digalakkan dan alhamdulillah ada beberapa kontrak yang kami dapat juga memberikan suatu nilai atau suatu harga yang cukup baik. Kemudian permohonan penerapan cap hole bagian kontraktor untuk domestik pipa yang di bawah 6 dolar Amerika per MMBTU. Insentif untuk PSC growth split atau cost recovery, jadi pembebasan PPN, PBB, kemudian pengurangan FTP, penambahan split, pembebasan sewa aset dulu dan sewa kilang LNG. Untuk PHM yang cost recovery, alhamdulillah sudah kami dapatkan, tinggal menyisakan ada beberapa untuk sewa aset kilang LNG. Dukungan pemerintah untuk perizinan. Kalau strategik, tentunya kami bagaimana mengaccelerate business growth, kemudian juga operasi di laut dalam. Jadi ada beberapa potensi yang cukup besar, tapi sudah bermain di laut dalam. Peluang-peluangnya tentu sinergi antar AP di hulu, jadi anak perusahaan hulu, kegiatan eksplorasi terus berjalan, dan juga ada borderless operation. Jadi borderless secara regional ini kami melihatnya baik itu dari sisi operasi, subservice operasi, dan juga komersialnya. Ini gambaran produksi gas di PHI sesuai dengan kegiatan yang ada. Jadi ada baseline, well service atau well intervention, kemudian walkover, dan pemboran.
Jadi kalau kita lihat di sini, di trennya memang di 2021 di awal-awal tahun cukup menurun, kemudian proyeksi di sampai akhir tahun cukup flat, dan kami akan lebih agresif lagi di 2022 dan 2023. Jadi kalau kita lihat pekerjaan pemboran untuk di Mahakam 79 sumur, ada juga di PHSS dan PHKT gitu ya, cukup masif dalam pekerjaannya. Tentunya ini kami punya tantangan tersendiri, apa namanya, reservoir karakteristiknya, kemudian high production decline itu sampai 60-63% khusus untuk gas, kemudian scattered resources. Surface facility juga, aging facility, kemudian juga ada operating equipment, ini sudah di batas limitnya gitu ya. Kemudian juga deep water dan nearshore new facility development. Kemudian juga ada high operating cost, upstream business uncertainty, seperti adanya COVID outbreak dan commercial issue. Ya. Opportunity yang tadi sudah kami sampaikan, saya kira ini yang akan kami jalankan. Next slide. Tentunya untuk apa ya, keberlangsungan dari PKWK yang ada di PH ini tidak hanya menambah volume, tetapi juga tetap saja melakukan efisiensi biaya. Jadi ini beberapa contoh di dalam kegiatan development untuk pemboran di area SWOM gitu ya. Kalau kita lihat periode 2011-2014, kemudian 2014-2015, pengembangan di Tunu itu berkisar 6 sampai 7 juta US dollar per well. Tetapi sejak alih kelola, jadi sampai dengan saat ini biaya-biaya itu bisa diturunkan hingga bisa menurunkan 50% gitu ya. Jadi di Tunu fase 13F ini nantinya kami akan bermain di 3,5 juta. Jadi kalau kita lihat dari awal yang 7 juta menjadi 3,5 juta gitu ya, 50%. Nah, hal-hal ini tentunya berkesinambungan kami lakukan. Kemudian untuk offshore platform dan pipeline juga sama, di era tahun 2012, 2014, 2015 itu berkisar di 125 juta. Dengan sejak dikelola oleh Pertamina alih kelola, tentunya kami melihat peluang-peluang yang ada dengan light design, sehingga biaya-biayanya bisa ditekan juga sampai 50% gitu ya. Tentunya ini penurunan biaya ini kami selalu apa namanya membandingkan dengan penurunan bisep per well gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa dapat 3 BCF, 1,5 BCF, sekarang kondisi sumur-sumur ini hanya bisa menghasilkan 0,8 sampai 0,5 sampai 0,8 BCF di kondisi saat ini. Jadi ini menuntut apa ya, biaya yang lebih rendah. Kemudian pembangunan tadi saya bilang masalah offshore platform juga sudah berhasil diturunkan sampai 60%. Nah, ini OPEX juga tentunya kami lakukan optimasi atau efisiensi. Jadi atas apa namanya upaya efisiensi tersebut, ya pemerintah juga menikmati porsi yang lebih besar sesuai dengan porsi bagi hasil dari sistem cost recovery. Lanjut. Ini perbaikan fiskal tentunya menurunkan break even daripada harga gas. Jadi ini sebagai ilustrasi dampak insentif terhadap harga gas. Kalau sebelum insentif kami sekitar 7 dolar gitu ya. Tetapi dengan mendapatkan insentif pembebasan indirect tax PPN, PBB, kemudian juga sewa aset hulu dan sewa aset kilang, itu bisa menurunkan sedikit di bawah 6 US dollar per per MMBtu. Jadi sehingga tentunya apa namanya ini juga memberi peluang bagi pengembangan-pengembangan yang ada. Nah, harapan kami bahwa insentif yang telah diterima oleh Mahakam ini masih tersisa sewa kilang LNG gitu ya.
Nah, ini tentunya mengurangi harga gas minimum sekaligus memperpanjang produksi minyak dan gas di Blok Mahakam. Kemudian juga dukungan pembebasan pengurangan sewa kilang LNG ini juga dapat diharapkan kami terima segera. Ini terima kasih supportnya dari Pak Arief, timnya sangat mendukung untuk hal ini. Tentunya juga ada insentif dari PHSS dan PHKT yang bisa kami dapatkan segera sehingga dapat memperpanjang pasokan gas di Kalimantan Timur dengan menawarkan harga gas yang lebih terjangkau. Ini sebagai ilustrasi kalau kita lihat di chart yang sebelah kanan untuk PSC gas split untuk mendapatkan apa namanya harga gas yang di bawah 6 kita perlu menambah additional split itu sampai kisaran di 23-28% gitu ya. Next slide. Akan dilanjut. Oke, maaf saya slide-nya belum berubah. Oke, kita lanjutkan. Ini gambaran saja. Jadi dalam hal ini PHI menyuplai beberapa sektor pembeli gas pipa, LNG dan LPG gitu ya. Untuk domestik pipa, jadi ada pupuk dan petrokimia, kemudian ada kelistrikan, jargas dan kilang RU5 Balikpapan gitu ya. Untuk LNG di 2021 sampai 2025 ada LNG domestik dengan Nusantara Regas. Kemudian untuk ekspor beberapa yang mid term kontrak kami sudah dapat dari untuk Shell dan Total Gas Power ini sampai tahun 2025. Untuk LPG domestik tentunya untuk spiking dari Eni Muara Bakau maupun East Pinggan dan untuk Pertamina ESC. Gambaran di tahun 2020 untuk volume gas pipa kita ada 288,5 BBTUD. Kemudian untuk LNG domestik ada 135,7, LNG ekspor 196,4 dan LPG domestik 19,9. Jadi jumlah sekitar 640,6 BBTUD. Next slide. Nah, ini kami ingin menyampaikan suatu pesan lah gitu ya dari produsen. Kalau kita lihat di pie chart di 2017, yang biru ini adalah LNG ekspor masih mendominasi sehingga dapat mensubsidi lah kalau kita bilang untuk domestik pipa yang porsinya ada di 21%. Tapi kalau kita lihat perjalanannya sampai dengan 2021, LNG yang ekspor ini porsinya 28% dari volume produksi yang ada dan sekarang sudah didominasi untuk gas pipa domestik. Nah, dengan kondisi yang seperti ini sangat berat. Kalau kita lihat di grafik sebelah kanan tadi bahwa harga jual gas PHI ini untuk yang domestik ini boleh dibilang masih di bawah dari keekonomian lapangan, gitu ya. Jadi ada beberapa LNG untuk yang spot maupun yang ekspor ini yang melebihi, sementara untuk domestik relatif kami di bawah daripada keekonomian lapangan. Ini juga sangat mempengaruhi secara blok basis, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa rata-rata harga domestik pipa ini 4,58 US dollar per MMBTU. Ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa harga gas pipa ini juga sangat rendah dan untuk amonia dan pupuk malah di bawah 4,5 US dollar per MMBTU gitu. Dengan meningkatnya porsi domestik pipa dari 21% ke 48% dan menurunnya penjualan ekspor LNG ekspor dari 67 menjadi 28%. Ini tentunya berdampak kepada
penurunan harga gas ketimbang di PKI. Gitu ya. Kemudian juga oversupply LNG menyebabkan harga LNG kontrak menurun dari kisaran 14% menjadi 11% dari oil indexation gitu ya. Nah ini tentunya LNG tidak mampu lagi mengkompensasi harga domestik pipa yang rendah dengan porsi yang semakin banyak. Kemudian dibutuhkan kenaikan harga pipa gas di Kalimantan Timur untuk mendukung keekonomian di Hulu ini sekitar 5,8 US dollar per MMBtu. Grafik di bawah ini sekedar informasi di tahun 2011 sampai 2014 mungkin kita melihat di kisaran 14%, tapi di kondisi saat ini apa yang kami hadapi sekarang bermain di 10,5 sampai di 11,6%. Lanjut. Ini perluasan penerapan jaminan bagian kontraktor karena ada satu yang melebihi adalah dari kebijakan pemerintah ada di Nusantara Regas gitu ya. Ini hanya menyampaikan volume kemudian juga nilai penyesuaian untuk kontraktor untuk tahun 2020 dan 2021. Jadi karena harga gas di Kalimantan ini terendah dibandingkan dengan region lain di Indonesia, diperlukan perluasan ruang lingkup penerapan jaminan kontraktor untuk kontrak penjualan domestik dengan harga yang di bawah 6 US dollar per MMBTU dan di bawah keekonomian lapangan. Jadi ini bagaimana kita mendapat jaminan lah sehingga bisa dapat melangsung memberikan kelangsungan pasokan. Lanjut. Ini semacam konklusi dari semua yang saya sampaikan bahwa untuk mengimbangi laju produksi alamiah, PHI tetap melakukan berbagai upaya optimasi produksi, kemudian juga kegiatan eksplorasi tentunya untuk keberlangsungan daripada WK. Poin kedua, dengan naiknya biaya pengembangan per barrel oil per day ataupun MMBTU yang disebabkan oleh penurunan reserve per well, PHI terus melakukan upaya efisiensi biaya. Tadi sudah sangat jelas dari kegiatan operasi drilling, operasi produksi maupun di facility. Kemudian dukungan pemerintah dengan memberikan insentif untuk PHM, PHSS dan PHKT tentunya dapat menurunkan biaya pengembangan per unit dalam rangka menghindari NPV kontraktor yang negatif sekaligus memberikan harga gas domestik tetap terjangkau dan menjaga kelanjutan produksi gas di Kalimantan Timur. Ini satu pesan juga bahwa dukungan pembebasan pengurangan sewa kilang LNG untuk Mahakam dapat diterima gitu. Insentif untuk PHSS dan PHKT juga diharapkan dapat segera diterima untuk yang gross split sehingga memperpanjang pasokan gas di Kalimantan Timur dan menawarkan harga gas yang lebih terjangkau. Dengan meningkatnya porsi domestik gas pipa yang memiliki harga di bawah keekonomian dan penurunan harga kontrak LNG diperlukan kenaikan harga domestik gas pipa khususnya di Kalimantan Timur. Kemudian diperlukan perluasan ruang lingkup penerapan jaminan kontraktor untuk kontrak penjualan domestik dengan harga di bawah 6 US dollar per MMBTU dan di bawah keekonomian lapangan untuk menjamin keberlangsungan pasokan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Kita berikan aplaus buat Pak Khalid. Pak Khalid, by the way, PHI ini kan menjadi peran penting dalam menghasilkan minyak dan gas bumi di PHI. Oke. Untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi nasional. Tadi ada closing remark Bapak yang sangat kita rindukan itu tercatat Pak di closing remark. Yang mungkin bisa menjadi follow up kita di industri yaitu perluasan ruang lingkup pencapaian kontraktor untuk kontrak penjualan domestik dengan harga di bawah 6 dolar. Itu yang menarik Pak yang tadi saya bilang tangan itu 5 Pak gitu. Itu menarik sekali di topik ini dan bisa kita open
discussion ini Pak, untuk supaya kita lihat hulunya udah jelas, berarti ke hilir pasti aman nih Pak Khalid. Oke. Untuk kita, terima kasih untuk semua narasumber. Sebelum kita melayani raise hand, nomor satu, ini ada pertanyaan yang muncul di webinar Pak Satya, Pak. Ada 3 pertanyaan buat Bapak sebelum kita melayani raise hand, Pak. Karena Bapak di Dewan itu yang bisa memberikan kita a good conclusion mengenai pertanyaan ini. 3 dari 1 saya bacakan, Pak. Pak Satya, Bapak online Pak ya, Pak? Ya. Nomor 1 dari Pak Kunto Ariwibowo. Pertanyaan, bagaimana DEN atau Dewan Energi Nasional melihat perkembangan energi baru bersih seperti hidrogen? Apakah DEN sudah mempertimbangkan masuknya energi baru seperti hidrogen? Pertanyaan kedua, Pak, datangnya dari YouTube yang tadi Zoom, dari M. Dista. PNBP migas yang disesuaikan untuk pengurangan HGBT berdampak pada menurunnya penerimaan DBH bagi daerah penghasil. Apabila pengurangan PNBP tadi dapat didistribusikan dengan penerimaan hilir, multiplier efek pada sektor industri, bagaimana substitusi kepada pengurangan DBH untuk daerah penghasil? Mungkin itu ada beberapa yang JO ya Pak ya, kalau nggak salah, di daerah. Pertanyaan ketiga Pak, dari Forum Industri Pengguna Gas Pak. Apakah mungkin Pak LNG Timur dibawa ke region barat yaitu dari Sumatera dan Jawa, sebab sumur-sumur di Sumatera menunjuki declining Pak. Hal itu perlu ada ketegasan untuk kita mengetahui selaku industri supaya kita mempunyai planning yang lebih akurat, sebab US 6 dolar ini akan berakhir sekitar 2024 kan, ada kontrak PPJB-nya. Jadi sebelum kita masuk ke harga yang lebih bagus lagi, apakah mungkin Pak itu ada replacement gas LNG Pak? Itu 3 pertanyaan Pak, sambil kita menunggu banyak raise hand. Pak Satya monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang mengenai hidrogen ya, saya ingin share satu screen aja, satu apa slide yang mungkin sangat bermanfaat ya, karena ini menyangkut mengenai, nah ini bisa dilihat ya, ya. Bisa dilihat kan, jadi ini begini Pak Ahmad tadi yang menanyakan, ini adalah peta transisi kita Pak, transisi kita dari fosil menuju ke renewables dan menuju ke energi yang lebih berkelanjutan, ini mempunyai sustainability. Nah, di dalam perjalanannya kita itu ingin mengurangi emisi karbon, ya kan? Karena kita ingin mengurangi emisi karbon, sementara fosilnya kan tidak bisa di stop Pak. Fosil itu banyak sekali membantu untuk intermittent-nya apa energi baru terbarukan. Maka fosil harus ditambah dengan clean technology. Jadi ada CCT, ada CCUS, ada net carbon sink. Jadi ya, fosilnya itu dibikin bersih. Jadi dibikin apa lebih kecil. Yang kedua adalah green energy. Di dalam green energy itu banyak sekali apa alternatif yang dimasukkan. Nah, di sini masuk hidrogen sebagai salah satu. Nah, jadi sebetulnya di dalam apa pola transisi kita, maka green energy yang dalam hal ini ada hidrogennya itu memungkinkan sebagai transisi daripada fosil menuju kepada energi baru dan terbarukan. Pertanyaannya sebetulnya itu bisa dilaksanakan hari ini atau tidak? Mungkin itu. Ya, kalau kita lihat semuanya berpulang kepada harga, Pak. Ini beda dengan apa harga gas yang 6 dolar
ada CAPGO, pemerintah menanggung semuanya gitu. Tidak demikian di renewables. Di renewables itu berapa harga keekonomiannya, ya pemerintah tidak menanggung selisihnya. Nah, ini yang sebetulnya hari ini lagi dikerjakan. Nanti akan keluar perpresnya, perpres tentang harga daripada renewables, dan mudah-mudahan nanti hidrogen menjadi salah satu masuk di dalam perpres tersebut, sehingga kita bisa tahu apakah mereka bisa dikembangkan atau tidak. Ini ilustrasinya aja strategi kita cukup di dalam transisi energi. Nah, ya, itu yang pertama. Lantas yang ketiga tadi yang saya ingat itu mengenai transportasi gas dari timur ke barat. Kan sudah terjadi, Pak. Sebetulnya pada waktu Arun itu sudah depleted, ya Arun gas itu sudah depleted, kan dijadikan receiving terminal. Jadi tidak lagi seperti apa yang dulu menjadi refinery yang memproduksi gas yang meliquefy, tetapi di sana menjadi receiving terminal. Itu maksudnya dari LNG yang barat, timur, ya dibawa ke barat, itu dengan receiving terminal yang ada di Arun. Itu sudah terjadi. Kalau dalam konteks DEN, Pak, ya kita lagi mengevaluasi setiap region, setiap provinsi itu ketahanan energinya. Jadi ketahanan energi tidak bisa agregat gitu dijadikan satu se-Indonesia terus kita mengatakan kita tahan. Nah, ketahanan itu meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah security of supply. Jadi bagaimana jaminan pasokan? Jadi kalau misalkan kita berbicara Sumatera Utara, itu bisa juga ketahanannya tidak sekuat kalau misalkan itu di Jawa Timur misalkan, atau di Jawa Tengah. Nah, kita lagi mengevaluasi nih, Pak. Nanti insya Allah kalau hasilnya sudah keluar, nah akan bisa kita share ke publik, ya, sehingga kita bisa melihat di dalam rangka menjamin jaminan pasokan itu sebuah pulau, provinsi ataupun pulau begitu tidak serta merta harus sumbernya berada pada pulau tersebut. Nah, itu bisa kita anggap bahwa dia tahan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang saya perlu sampaikan. Jadi kalau dibilang mungkin atau tidak sudah terjadi dan itu akan berlaku untuk beberapa receiving terminal unit yang dibangun di berbagai macam tempat, termasuk nanti ada mini receiving terminal, Pak. Jadi kalau kita harapkan ke depan, kalau memang gas itu akan mengenerate, tadi kan sudah disebutkan gas itu dia di tahun 2035 sudah tidak ada ekspor, di nol ekspornya, itu akan ke domestik, nah, sehingga akan mengisi kemampuan serap daripada domestik. Karena jangan sampai pada gilirannya ternyata infrastrukturnya tidak ada, sehingga serapan kepada domestik tidak maksimal, bukan karena demand-nya tidak ada, tapi infrastrukturnya tidak ada. Nah, itu menjadi komponen pada waktu kita menilai ketahanan energi. Oke, yang kedua, tadi yang ketiga, apa, Pak? Maaf. Yang ketiga tadi yang mengenai HGBT ke daerah, ini ada Pak Tengku sama Mbak Dista. Yang mengenai DBH, ya, berkurangnya DBH. Nah, ini memang perlu sosialisasi, Pak. Ini jujur saja perlu sosialisasi di dalam keputusan negara untuk memberikan harga murah pada gas. Ya, pada tempat-tempat yang produsen gas berada, di lokasi yang produsen gas berada, itu akan mengurangi penerimaan negara. Penerimaan negara itu kan dibagi, Pak, pusat dan daerah. Ya, sehingga apabila penerimaan negaranya itu dikurangi atau bahkan minus, jadi jangan salah, Pak. Jadi pada waktu kita mensacrifice untuk harga $6, itu bisa minus itu. Nah, tetapi pemerintah tadi kan bilang, ya, di dalam pasalnya kan dia bilang bahwa dia akan bayar setelah semua kewajiban pada kontraktor itu dibayar. Ya, jadi yang semua yang reimburse dibayar dulu, baru dia nanti akan mengganti daripada selisih harga tersebut. Itu yang sebetulnya kontraktor menginginkan kepastian ini betul atau tidak, Kementerian Keuangan atau negara punya duit atau tidak. Nah, kalau Bapak lihat daripada kebijakannya seperti itu otomatis, Pak, kalau sampai penerimaan negara itu hampir nol atau bahkan minus, itu akan berdampak kepada DBH. Nah, tinggal itu nanti disusuli gitu satu kebijakan untuk pengembangan industri mungkin di daerah-daerah di mana sumber gas itu berada. Jadi sekarang Pak Ahmad Wijaya, nanti makanya kita perlukan evaluasi kebijakan tadi, Pak. Ini kan kita sudah mengetahui persis bahwa industri harus kompetitif, industri harus tumbuh, betul, dan nanti akan mengenerate income melalui pajak. Ya kan? Nah, ini juga kita PR, Pak. Dari sisi industri juga ada PR
untuk bagaimana secara rame-rame nanti bisa menumbuhkan apa demand-nya ya, karena kita kompetitif. Tadi dikatakan Pak Arief juga industri baja ternyata juga menjadi apa kompetitif dengan apa dengan demand yang meningkat ya, produksinya ditingkatkan. Ini kan berita bagus. Dan nanti kita evaluasi secara keseluruhan. Nah, nanti pada gilirannya karena ini menyangkut masalah DBH yang otomatis berkurang akibat daripada kesedot tadi ya. Nah, kita minta mungkin industri bisa relocate beberapa industrinya yang memungkinkan berdekatan dengan source daripada energi. Jadi source gas itu berada di mana. Nah, nanti kalau di daerah situ akan berkembang ya dengan adanya pertumbuhan industri yang baru, ya itu bisa mengkompensasi daripada bagi hasil yang ada. Karena yang dibagi nggak ada, Pak. Yang dibagi udah habis, Pak, untuk men-sacrifice competitiveness daripada industri. Baik. Maka ini perlu sosialisasi, tidak semua daerah paham ya untuk Kementerian Keuangan. Nah, maka DEN sebetulnya sebagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang, kita bisa kumpul Menteri Perindustrian ada, Menteri SDM ada di situ karena mereka anggota semua, dan juga Menteri Keuangan. Pesan dari Menteri Keuangan itu selalu mengatakan di dalam diskusi bebas dengan kami, dengan anggota DEN yang lain, itu beliau mengatakan pokoknya menjamin potnya, ya potnya sebagai bendahara umum negara ini tidak tergerus, tidak minus gitu. Karena kalau sudah minus betul, ya otomatis mereka apa namanya akan kesulitan. Defisit anggaran hari ini sudah 6% lebih, Pak. Baik. Karena situasi COVID dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nanti itu kita bisa ada kesepakatan dengan apa Kementerian Keuangan dan juga ada evaluasi yang komprehensif dari Kementerian Perindustrian yang menunjukkan adanya apa istilahnya itu taxable income baru gitu yang bisa di generate. Tadi diilustrasikan juga dengan Pak Arief, mudah-mudahan itu tumbuh terus, Pak. Maka tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan karena niatan kita membuat industri kompetitif energy for industry ini sudah luar biasa, Pak, dukungannya, Pak. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan ke bawah dan mudah-mudahan ada balance gitu. Baik. Antara apa yang dikorbankan pemerintah di sini dengan baik pendapatan yang di-generate dari pertumbuhan industri. Baik, Pak Satria. Itu, Pak, yang bisa baik, saya Pak sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Freddy, sebelum kita masuk ke raise hand, ini ada satu pertanyaan yang di Zoom, Pak, buat Pak Freddy. Pak Freddy, are you still there, Pak? Pak Freddy, Kementerian ya, Pak Perindustrian. Pak, ya, Pak, ini ada pertanyaan dari jurnalis Bisnis Indonesia. Kebetulan ada yang ikut nih. Secara keseluruhan, selain peningkatan daya saing, apa target besar Kemenperin dengan harga gas murah saat ini untuk mendongkrak kinerja manufaktur ke depan? Apa saja yang menjadi syarat penentuan tambahan sektor gas murah yang 13 industri yang dipaparkan tadi? Kapan harapannya ke 13 industri itu juga bisa mendapatkan harga $6? Jadi sebelum 13-an masih ada 7 sektor yang juga belum. Progress. Jadi mungkin ini bisa dibantu, Pak, Pak Freddy. Terima kasih, Pak Ahmad. Jadi memang kita mempersyaratkan, Pak, untuk industri yang akan mengajukan, tadi ada 13. Ya. Itu minta justifikasinya apa sih yang bisa Anda berikan ke negara kalau umpamanya $6 diberikan. Jadi kita minta yang pertama utilitasnya naik. Kemudian juga efisiensinya naik. Kemudian juga mereka juga bisa menunjukkan nantinya pembayaran pajak itu naik. Dan yang paling penting adalah investasinya akan nambah. Itu syarat-syarat yang sudah kita sampaikan kepada asosiasi, dan asosiasi sudah menjawab. Dan itu sudah kami teruskan kepada Kementerian SDM. Kenapa mereka butuh, kenapa justifikasinya sudah disampaikan, dan tinggal nanti SDM menilai apakah yang 13 itu layak diberikan. Karena jelas, Pak, kita punya target ekspor yang cukup besar. Kita mau substitusi impor. Karena apa? Substitusi impor itu adalah peningkatan utilitas kita dan juga penumbuhan industri baru yang kita harapkan bisa substitusi. Dan tadi saya sampaikan bahwa salah satu kita ekspornya meningkat, impornya kurang, kita sudah surplus. Dan kita akan ingin surplus lebih tinggi lagi.
dari sektor industri. Ini yang jadi tidak semerta-merta 13 industri mengajukan tanpa ada alasan. Justifikasi itu yang pernyataan itu yang kami minta, dan itu sekarang lagi dinilai oleh teman-teman SDM. Begitu Pak Wijaya, terima kasih. Baik. Baik, berarti kita sambil menunggu juga yang industri 7 yang belum dapat akan across the board dapat semua juga Pak, industri sebelum 13 ini Pak. Ya kalau yang 7 industri kan sudah jelas-jelas di Perpres 40 Pak, itu kan wajib itu artinya. Ya berarti semua orang dapat. Cuman karena 7. Mereka terlambat karena tidak lengkap kemarin data dukungnya. Oh. Itu memang teman-teman SDM sangat terik, artinya kalau persyaratan tidak lengkap administrasinya itu memang ditinggal gitu loh Pak. Kemarin memang yang tertinggal tuh kemungkinan adalah salah-salah administrasinya, atau dia ada berapa mungkin contoh seperti beberapa industri keramik ketidaktahuannya dianggap bahwa kalau dapat $6 itu tidak perlu mengajukan. Begitu saya industri keramik, saya harus dapat. Kan persyaratannya seperti itu Pak, harus tetap mengajukan untuk bisa dapat. Begitu Pak. Baik. Baik Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sisa waktu 30 menit untuk melayani yang raise hand. Cuman yang raise hand cukup banyak ini. Jadi mungkin panitia bisa kasih yang mana dulu atau yang masuk tadi panitia? Panitia bisa... Pak Awe, saya boleh izin Pak nambahin ya. Pak Satya tadi Pak. Oh boleh Pak Arief, monggo Pak. Sebelum pertanyaan ke saya Pak. Ya Pak, monggo. Ya Pak, saya menanggapi yang tadi yang aliran gas dari timur ke barat. Tadi memang diberikan contoh Pak Satya bahwa kekurangan gas di Aceh, Sumatera Utara itu sehingga LNG Arun tidak bisa memproduksi lagi, akhirnya diisi LNG tangguh untuk gas alirkan ke PIM dan PLN. Tapi yang jelas Pak, Sumatera ini termasuk gasnya cukup baik Pak, potensinya juga cukup besar. Jadi aliran tetap masih dari Sumatera ke Jawa Pak, khususnya Jawa Barat. 2022 sampai 2025 Jawa Timur itu juga berlebih, sehingga alirannya itu mungkin nanti dari timur ke barat itu sampai ke Jawa, Jawa Barat, kemudian Sumatera juga sampai ke Jawa Barat. Nah yang penting di sini adalah sebetulnya midstreamnya Pak. Saya sayangkan juga webinar ini tidak menyertakan pihak yang dari midstream atau downstreamnya, dalam hal ini BU Niaga yang menjadi trader gas. Nah masalahnya kan kita sebanyaknya sebetulnya infrastruktur Pak. Infrastruktur ini dikuasai oleh midstream, artinya ada PGN, ada Pertagas, ada BU Niaga swasta lainnya. Harga gas itu dibentuk bukan hanya dari hulu Pak, tetapi dari midstreamnya juga Pak. Jadi kalau ada sinyalemen memang harga gas $11, $12, $9, padahal harga gas hulunya Pak cuma $5 Pak, $5, $6. Nah ini yang penting Pak, makanya saya dari dulu jaringan KIPA dari Gresik, Semarang ke Cirebon, itu saya minta memang APBN yang bangun. Karena kalau yang dibangun swasta, harga gasnya lagi nanti tidak kejangkau oleh end user. Itu Pak, tambahan dari saya Pak. Makasih. Pak Arief, bukannya kita tidak hadirin midstream, karena lagi pandemik jadi nggak boleh rame-rame. Jadi mungkin ada nanti FGD lagi ataupun ada webinar Pak. Supaya lengkap Pak semua, kalau dikumpulin semua nanti kena lagi Pak, penalti Pak. Jadi mungkin tadi apa yang Pak Arief katakan, pertanyaan buat industri adalah saat ini di Jawa ada 2 FSRU juga belum optimalisasi Pak. Itu perlu dipertanyakan juga apakah PLN sendiri yang pakai atau bisa menjadi bagian daripada demand buat industri. Jadi industri juga bisa menikmati hal-hal yang baik Pak. Karena FSRU yang ada 2 kan boleh dikatakan semi idle ya Pak. Itu aja Pak titip pesan, tapi jangan didiskusi sini Pak, nanti biar ada another webinar Pak. Kalau enggak nanti kita semua selesai-selesai enggak ada lagi Pak yang didiskusi Pak. Jadi saat ini kita coba melayani yang raise hand. Panitia bisa tolong yang mana mic-nya bisa dibuka, raise hand yang sesuai ini. Monggo Pak Budi. Ya. Yang para narasumber sudah siap. Jadi tolong pertanyaannya singkat, tepat, tidak muter-muter ya. Tolong karena waktu, karena kita punya 30 menit.
supaya kita rangkumin semua, then we have another webinar atau nanti kalau pandemi sudah selesai kita kumpul lagi di round table supaya lebih bagus lagi. Mas Budi? Ya, Pak ya, Rapolo. Izin, Pak Rapolo bisa. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Ahmad ya. Wijaya. Bapak Ibu yang kami hormati, para undangan, Pak Fridi Yono yang mewakili Pak Dirjen. Terima kasih atas undangan ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertanyaannya ditujukan kemana Pak? Ya. Yang pertama, kinerja kami untuk tahun 2021 ini, periode April, Januari-April menunjukkan peningkatan sebesar 12,6% dibandingkan tahun lalu dari volume. Di mana pada Januari-April 2020 volume ekspor kita oleochemical hanya 1,19 juta ton. Untuk 2021 ini Januari-April sudah mencapai 1,34 juta ton. Nah, korelasinya dengan penurunan harga gas ini sangat signifikan bagi kami di industri oleochemical Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fridi Juwono tadi dari Kemenperin, Kemen dan Permennya itu kan April 2020, secara bertahap harga itu baru mulai implementasi Juli sampai Desember. Dari 9 anggota Apolin yang menerima, sampai saat ini masih ada satu yang belum 100%, yaitu wilayah Jawa Timur. Baru 70% dengan harga $6. Sehingga dengan segala kerendahan hati, kami tetap memohon supaya ya, Wilmar yang di Gresik ini bisa memperoleh 100% dengan harga $6. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui kita harus menghadapi pandemi COVID. Setuju dengan Pak Fridi tadi bahwa, dan kami juga sudah menyampaikan secara tertulis, kiranya kinerja 2020 yang lalu tidak digunakan dulu sebagai bahan evaluasi untuk penyerapan gas di sektor oleochemical Indonesia. Nah, mungkin di 2021 ini sudah bisa nanti kita gunakan untuk evaluasi ke depan. Pak Apo, Pak Apolin yang mau ditanya, yang mau ditanya tujuannya kemana Pak? Ke Pak Fredinya atau ke mana? Yang mau ditanyakan supaya bisa dijawab Pak. Harga gas ini, halo. Pak Fredi ya Pak. Bisa kami lanjutkan, Pak? Ya, ya, monggo, Pak. Nah, dengan penurunan harga gas ini, beberapa perusahaan oleochemicals di Indonesia yang beroperasi sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota oleochemicals Indonesia. Dan ini menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah sudah pada jalur yang tepat. Yang ketiga, dengan segala hormat juga ada dua anggota kami yang belum memperoleh harga gas dengan $6, yaitu Domas Agro Inti Prima yang berada di Kuala Tanjung dan Wilmar yang berada di Pelintung Provinsi Riau. Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan rekomendasinya dan informasi terakhir yang kami peroleh sudah dihantar oleh Kemenperin ke Kementerian ESDM untuk kiranya dapat pengalokasian di Kementerian ESDM. Demikian Pak, jadi terima kasih kepada pemerintah yang mensupport melalui IOMT, di mana pada tahun lalu kita menghadapi pandemi COVID, dan bahan baku gas ini menjadi penting bagi oleochemicals karena untuk jalur produksi fatty alcohol itu berkontribusi lebih kurang 40%. Untuk jalur produksi fatty alcohol itu berkontribusi 23%. Sehingga dengan segala hormat kami ingin pemerintah konsisten untuk menjalankan kebijakan harga gas $6 ini. Betul bahwa PNBP pemerintah berkurang, tetapi kalau volume ekspor kita meningkat,
dengan harga komoditi global yang juga meningkat, maka kami kira devisa juga akan meningkat, otomatis PPh badan juga akan meningkat, investasi akan tumbuh, serapan tenaga kerja akan ada, sehingga PPh pribadi juga akan bertambah. Baik. Demikian harapan kami, terima kasih. Ya. Pak Freddy, kelihatannya apa yang disampaikan Apolin ini, Pak, asosiasi, sama ada juga paralel, ini sembari kita tunggu jawaban dari Pak Freddy, juga ada dari FIPGB Pak Justinus menanyakan persis seperti apa yang tadi Apoli, beberapa industri yang belum dapat, dan implementasi Perpres 121/2020 untuk industri-industri terkait lainnya, kapan bisa dilaksanakan. Lalu ada keluh kesah yang sama, Pak Freddy, sebelum dijawab, adalah dari Asosiasi Produsen Ban Indonesia. Tolong disampaikan bahwa $6, kenapa industri perkaretan masih mendapatkan $9. Oleh itu, APBI, Asosiasi Produsen Ban, memohon agar ban juga bisa segera dapat $6, berarti itu terkait ke 121, Pak. Jadi, apa yang tadi Asosiasi Apolin jelasin atau utarakan, berarti Pak, ESDM yang ikut di webinar ini ada orang ESDM semua, Pak. Apakah itu nyangkut di ESDM atau masih belum terdorong oleh kementerian, Pak, nih? Kemenperin, Pak. Mohon, Pak, dijawab yang asosiasi, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak Wijaya. Jadi, kami sudah bersurat kepada Kementerian SDM untuk mengajukan tambahan. Tambahan itu berasal dari 7 sektor industri maupun dari yang di luar sektor industri ada 13. Jadi surat pengajuan itu rekomendasinya sudah kami pernah sampaikan yang pertama di bulan Agustus 2020. Kemudian juga kami ajukan lagi di Desember 2020 dan terakhir April 2021. Jadi sudah 3 surat dan tadi kami sampaikan di presentasi bahwa totalnya ada 300 BBTUD untuk yang pengajuan 7 sektor industri maupun 13 sektor industri itu. Jadi yang sudah lengkap itu sudah kami sampaikan, Pak. Jadi contohnya Domas dan lain-lain ini memang lagi dibahas di SDM. Satu yang pertama dibahas adalah karena EBSDM walaupun sudah ada di Perpres 121 di pasal 4 ayat 2 yang apabila di luar sektor industri itu harus dirataskan dulu. Dan kami sudah menyampaikan dari Pak Menteri Perindustrian sudah menyampaikan hal itu ke SDM dan juga sudah kemarin dilakukan rapat dengan Seknek, Pak, Sekap, untuk menindaklanjutin itu. Jadi SDM sekarang diberi tugas kapan bisa memang menyiapkan, karena bagaimanapun untuk menyiapkan yang tambahan sekitar 306 BBTUD itu memang harus siap. Jadi jangan sampai tadi masalah keekonomian sumbernya dengan harga $6 itu beban pemerintah. Nah itu yang lagi digodok oleh Kementerian SDM, Pak. Persyaratan-persyaratan lain, penilaian, evaluasi sudah pernah sudah juga kami sampaikan sebagai bahan masukan ke Kementerian SDM untuk bahwa yang kita berikan 1.199 BBTUD itu realisasi Sibana, dampaknya terhadap industri. Mereka juga ingin menanyakan bagaimana keuntungan perusahaan, bagaimana pajaknya, sampai nomor NPWP-nya. Kami berikan semua supaya apa? SDM itu bisa secepatnya memproses. Nah ini yang kami lagi tunggu, Pak Wijaya. Jadi semua usulan dari teman-teman Apolin maupun dari teman-teman dari APBI untuk industri ban sudah kami ajukan. Kami tinggal menunggu jawaban dari Kementerian SDM. Demikian, Pak Wijaya. Pak, kalau gitu Bapak jangan marah. Kalau begitu kita bisa nggak kepala-kepala asosiasi semua bikin satu Zoom dengan ESDM, Pak? Karena kan sesama pemerintah, Pak. Jadi ini kalau di dunia usaha kan kita perlu praktikalnya, Pak. Jadi daripada kita nanti berbicara di dalam
Kemen, Permen, semua kan nanti muter-muter lagi Pak. Padahal cuma merubah satu Permen 89 kan Pak. Boleh nggak Pak Freddy tolong jembatanin para industri supaya bisa menikmati yang ada di Permennya 89. Sebab gini Pak, waktu 2003 setahu kita bahwa waktu alokasi gas aja, waktu pengurangan gas juga tidak sesusah seperti yang sekarang. Jadi harusnya birokrasi yang digarisbawahi oleh presiden adalah udah tidak ada, ini malah kok malah muter-muter Pak Igi. Jadi mohon maaf Pak, jangan marah, nanti kita tagih minggu depan Pak, supaya 121 juga bisa segera terlaksana, plus apa yang belum diberikan di 7 sektor itu bisa kita segera jalankan, jadi paralel ini industri bisa bertumbuh. Kalau enggak nanti si penyalur transmisi Pak, saudara kita yang PGN akan mengatakan bahwa ini gas tidak optimal, nanti mereka rugi lagi Pak, kasihan Pak. Jadi itu ya Pak ya, PR ya Pak. Jadi kita tidak menunggu, tapi kita mungkin mau action dulu Pak ini. Mohon maaf Pak, Pak, Pak Freddy jangan marah, tolong sampaikan ke Pak Dirjen, sampai ke Pak Agus, kementerian Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan raise hand, kita bisa mulai Mas Budi, kedua. Karena kita punya waktu, masih ada 22 minutes. Bisa, Pak. Ya. Monggo. Oke, selamat siang Pak. Ya. Selamat siang Pak. Siap. Ya, terima kasih. Nomor satu saya appreciate dengan Pak Satya, Pak Arief dari SKK Migas dan dari Den Pak dan Pak Freddy Juwono. Ini untuk pertama kali saya appreciate dengan Den pertama Pak. 5 tahun yang lalu kita bicara luar biasa dengan Den untuk memperjuangkan harga gas. Tapi pernyataan Den hari ini luar biasa saya bilang Pak. Nah, kita mau fokus Pak Elisa dari wakilin apa Pak? Strategis Pak. Pak Elisa wakilin. Karena itu kami sangat berharap sekali Pak energi gas yang harga $6 ini dapat dipertimbangkan untuk terus dilanjutkan, terutama untuk industri yang belum mendapatkan. Keramik masih banyak yang belum, Pak. Nah, apa yang kita mau untuk didapatkan itu? Karena gini, Pak, memang masalahnya memang harga gas $6 industri itu sebenarnya masih kecil jumlahnya, Pak, volumenya. Kalau kita bandingkan dengan pemakaian gas yang $6, itu kan lebih banyak PLN, Pak, sekarang 1.400 BB2D, ditambah dengan pupuk. Itu saya bilang untuk kebutuhan masyarakat keseluruhan, listrik maupun pupuk, Pak. Industri sendiri kan baru menerima kira-kira 300-an. Jadi yang diperjuangkan Pak Freddy tadi, katakanlah harapan kita sampai 1000 BBTUD untuk industri, Pak, biar seluruh Indonesia industri itu bertumbuh. Karena sangat dirasakan, Pak, memang. Kayak kami, keramik, Pak, sekarang sudah 78% utility-nya. Dari sebelumnya pada saat COVID, Pak, itu 35%. Kalau harga gas tidak turun, keramik udah bangkrut, Pak. Udah tutup. Jadi untuk sementara ini dia tertolong dan kami berharap kami akan bisa tumbuh ke depannya sesudah COVID ini kita lalui, Pak. Mudah-mudahan next Oktober COVID ini beres, industri keramik akan berharap menjadi pemain terbesar di dunia yang dulu pernah mencapai nomor 4 dunia, Pak. Saat ini kami nomor 9. Tapi kami berharap untuk kembali ke nomor 4 atau nomor 3 dunia melalui dukungan pemerintah dengan energi gas. Nah, nomor tiga, Pak, untuk yang di Jawa Timur. Memang betul kata SKK Migas, perhitungan keekonomiannya agak terganggu. Tapi menurut saya, kalau kita perhatikan dengan baik, Pak, Jawa Timur itu yang 34% masih harga lama, kalau didorong menjadi harga $6, pertumbuhannya itu akan luar biasa, Pak, meng-cover nilai keekonomian yang Bapak anu tadi. Karena memang sudah dapat dilihat, Pak, dengan keekonomiannya itu luar biasa. Saat ini memang tidak terlihat dari pajak itu karena memang masalah COVID, Pak. Tapi next, Bapak bisa lihat itu. Luar biasa, Pak. Jadi bagaimana kita dorong memang harga gas $6 bukan harga murah, Pak. Tapi harga keekonomian yang mendorong pertumbuhan energi sehingga optimal. Karena itu kami juga appreciate yang disampaikan Pak Arief untuk SDN berpikir bagaimana menjadi satu kesatuan konektivitas distribusi gas, Pak. Jawa, Kalimantan, baik, dan Sumatera. Baik. Ini yang kita mau dorong sehingga tidak ada kekuatan yang berapa Pak Satya tadi bilang security of supply itu menjadi satu kesatuan, Pak. Baik, Pak. Kalau satu jaringan, itu yang kita harapkan ke depannya. Nah, karena itu, Pak, usulan dari DPIN yang untuk beberapa industri kami sangat berharap untuk segera dapat terrealisasikan dan kita dapat membuktikan nanti, Pak, bahwa kita akan bertumbuh luar biasa. Indonesia akan maju. Merah putih akan bangga, Pak. Siap. Karena kita punya energi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Siap. Jadi $6
masih perlu diturunkan lagi atau cukup sampai 2024 dulu Pak Elisa? Kalau bisa diturunkan bagus sekali Pak, sampai nilai keekonomian yang paling baik ideal itu di 5 dolar. Tapi dengan 6 dolar saat ini pun kami sangat appreciate Pak. Sangat appreciate sekali. Okay. Karena itu kita dorong dulu lah untuk semua menikmati dulu Pak. Makanya baru paralel kita mencapai kepada angka yang kita mau turun lagi. Paralel karena dengan itu 10 tahun ke depan Pak, bukan hanya 4 tahun, 10 baik, tahun baik, ke depan baik. Seperti Menteri SDM. Ya, Pak. Pak Elisa, thank you untuk itunya. Dan tadi juga ya kita juga udah lihat bahwa yang namanya harga tidak bisa diatur di hilir, tidak bisa diatur di hulu. Semua perlu integrated, Pak. Jadi apa yang ada di Pak Arief tadi di SKK itu hulu, midstream sampai ke downstream kita perlu duduk di round table nih, Pak Arief. Betul, BPH Migas ya, dilibatkan, Pak. Iya, Pak. Jangan marah dulu, Pak. Betul, Pak. Jadi biar ini didengerin oleh SKK dulu ya. Biar SKK merasa bahwa ini apa yang kita sama-sama duduk ini adalah nanti menyangkut keseluruhan ya. Ada Pak Satya yang sebagai dewan plus SKK juga melihat bahwa itu nanti integrated gas, Pak. Kita tidak bicara hanya hilir-hilir terus, Pak. Mungkin itu ya. Next ada raise hand berikut, Abi, Mas Budi. Siap. Dari Asosiasi Semen Indonesia. Siap, Pak. Baik. Kami dari Asosiasi Semen Indonesia, kami sampaikan saja, semen adalah 10 barang penting kategori. Nah, ini semen belum masuk. Jadi kami mohon, memang semen untuk yang produksi biasa memang tidak. Kami mohon, kami punya satu kilen, Pak, untuk produksi semen putih kebutuhan infrastruktur dan perumahan. Pak, kameranya banyak, bisa Pak. Dimundurin dikit, Pak, soalnya nggak lihat mukanya Bapak, oh, Pak. Oh, sorry. Nah, ini kan lebih keren, Pak. Biar Pak Satya bisa garis bawain, Pak, nanti. Ya, dari saya, dari Abi Dodo Santoso, ya, Ketua Asosiasi Semen Indonesia. Mohon kebijakan. Saya minta satu kilen aja untuk industri semen. Kilen putih, ya, yang untuk kebutuhan infrastruktur di seluruh Indonesia dan ekspor. Selama ini harganya sekitar 300 dolar, Pak. Dari sampai sama sangat berat sekali untuk melakukan ekspor. Ini kalau 6 dolar, kami janji sebagian industrinya akan kita ekspor dan utilisasinya akan naik. Dan investasinya akan naik, Pak. Kalau harganya 6 dolar, itu akan membangun satu panel lagi. Kalau sekarang belum memenuhi syarat kalau baik. Kita bangun kilen putih, ya, Pak. Bukan semen biasa, Pak, ya. Semen putih. Ya. Oh, semen putih ya. Itu aja, Pak, permintaan kami. ASG sudah dibawa oleh Pak Freddy di semen untuk peraturan semen, tadi, ya, Pak. Kebutuhan ekspor. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi Pak Freddy, ini permintaan terrealisasinya atau pelaksanaan nanti 121, Pak, ini kembali lagi. Ini industri semen, Pak, ya. Jadi semua permintaan menuju ke situ, Pak. Jadi webinar ini banyak sekali pelaku bisnis, Pak. Kalau di dunia industri ataupun dunia usaha, cuma perlu satu, Pak, kepastian. Udah, itu aja, Pak. Jadi begitu kepastian, Pak, udah kita tinggal duduk, pencet tombol, mesin jalan, ekonomi menarik, Pak, udah langsung. Oke, next, Mas Budi, ada lagi? Izin, Pak, saya, Pak. Firda, Pak, dari Kata Data, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, ke Pak Arief terkait sektor hulu, Pak. Investor kan pernah menyebut, Pak, implementasi kebijakan harga gas ini yang ditetapkan pemerintah ini menjadi penghambat untuk mengembangkan lapangan gas secara komersial. Nggak ada video, nah, ya, ini, Mas. Bagaimana, Pak, iklim investasi di sektor gas telah diberlakukannya kebijakan 6 dolar ini, Pak? Mengingat kita juga masih punya target 12 BCMD di tahun 2030, bagaimana agar keduanya seimbang, industri tetap jalan, tetapi investasi juga tidak terganggu seperti itu, Pak. Terutama bagi lapangan-lapangan baru, Pak. Terima kasih. Pak Satya bisa bantu, Pak? Atau Pak Arief? Mungkin Pak Arief lebih tepat ya, Pak Arief. Pak Arief, monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Ferda, memang kebijakan penurunan harga gas ini kan dimaksudkan untuk kita hulu migas sebagai pendorong ekonomi atau
maupun juga untuk ekonomi. Tentunya hulu migas juga harus dipikirkan keekonomiannya. Tadi kalau industri, para penerima harga gas punya Bapak Kementerian Perindustrian, hulu migas, SKK, dan K3S juga punya Bapak. Punya Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan punya uang. Jadi tentunya kita memikirkan bagaimana harga gas 6 dolar di jalan, tetapi hulu migas juga tidak macet, tidak berkurang keekonomiannya. Ini kita buktikan dengan adanya pengembangan lapangan baru untuk harga gas 6 dolar, bahkan di bawah 6 dolar, di mana keekonomiannya sudah diperbaiki dengan cara memperpanjang masa periode PAC, kemudian pemberian insentif berupa pembebasan pajak-pajak tidak langsung, kemudian perbaikan First Trans Petroleum dikurangi, kemudian ada insentif investment credit, kemudian DMO holiday dan sebagainya. Ini tentunya membantu hulu migas agar bisa tetap ekonomis, di samping tadi capital dari penerima migas tetap dijaga, tentunya tidak membebani keuangan pemerintah. Jangan sampai penerimaan negara di sektor hulu juga berkurang. Jadi dari awal sudah di set agar penerimaan negara juga tidak untuk mengkompensasi nantinya dari capital. Jadi dari awal sudah dijaga. Itu aja, Mas Ferta. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Ini ada satu lagi pertanyaan di YouTube dari Pak Tinov Gaming. Kebijakan penetapan harga gas yang saat ini diberlakukan tidak hanya menetapkan harga floor price dengan pengurangan PNBP. Penting juga dalam aspek transparansi netback willingness to pay di industri. Saya pikir Pak Gaming, ini industri selalu willing to pay, tapi kembali lagi adalah bahasanya kepastian, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau industri itu bertumbuh, industri efisien, Pak, dan ada kepastian yang tidak tunggu-menunggu, menanti-menanti, semuanya akan terpenuhi, Pak. Industri selalu siap bayar, kalau memang itu kepastiannya sudah ada ya, Pak Gaming. Bapak Ibu sekalian, demikian acara pagi ini, dan bagi Bapak-Bapak narasumber, Pak Satya, Pak Arief, Pak Freddy, Pak Khalid, ada hal-hal yang tadi terlalu direct, Pak, mohon maaf, Pak, karena kita dunia usaha, jadi kita perlu a very direct. Jadi bahasa Inggrisnya to the point nih, Pak Satya. Jadi apa yang kami utarakan di sini adalah betul-betul dari deep heart nih. Hati yang sangat dalam, Pak, untuk membuat industri ini sama-sama melaju supaya kita bisa menerima pertumbuhan ekonomi yang saat ini 5 bisa menjadi 7, Pak. Mungkin di waktu dan kesempatan lain, kalau ada hal-hal yang masih pending di dalam menyelesaikan harga gas murah, harga gas yang efektif, harga gas yang ekonomi, apapun bahasanya, Pak, kita perlu sit down di round table lagi, Pak, dalam waktu-waktu dekat ini. Mungkin kita akan minta Dan sebagai bagian daripada koordinasinya, Pak, supaya dari Dewan bisa memberikan kita lebih detail, Pak, apa yang menjadi bagian daripada kebijakan energi nasional, Pak. Sebab kita ini semua bernaung di Bapak angkatnya Kementerian Perindustrian, Pak. Jadi kita sangat mengharapkan di kala hulu, seperti tadi PHI bisa lebih murah, lebih efisien, lebih ada saving menjadi 2 dolar, kita mungkin bisa dapat 4 dolar, Pak. Saat ini kan belum, Pak, ya, Pak Khalid, jangan marah, Pak. Bapak udah langsung goyang-goyang, Pak, jangan marah, Pak. Jadi di SKK juga nanti akan mencatat hal-hal yang memang... Bukan duit saya, Pak, ngapain saya marah, Pak. Itu duit pemerintah, Pak. Hati-hati juga, Pak. 5 dolar, 4 dolar itu milik pemerintah, bukan milik SKK atau milik SDM. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Enggak, aja, Pak. Bapak jangan marah, kita diskusi, Pak. Jadi nanti kita tetap akan minta arahan-arahan ke Pak Arief. Jadi Pak Arief nanti pemerintah yang akan mendukung industri ini semua. Mungkin ini aja, demikian Bapak Ibu sekalian, para narasumber. Terima kasih banyak, Pak. Pak Satya, Pak Arief. Sekali lagi, Pak Freddy sama Pak Khalid,
Selamat siang dan salam sejahtera dan salam sehat buat Indonesia. Maju terus Pak, tetap semangat Pak. Terima kasih. Saya serahkan ke panitia. Monggo. Terima kasih. Panitia mau closing Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baik di ruangan ini maupun yang ada di Zoom atau di YouTube. Alhamdulillah acara sudah selesai dengan baik, lancar, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Satya, Pak Arief, Pak Freddy, Pak Khalid Said, juga pada Pak Awe, Pak Ahmad Wijaya yang telah menjadi moderator sangat baik hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah kita akan memotong tumpeng, tapi nggak ada tumpeng di sini. Untuk acara ulang tahun IGS, saya minta Pak Didi untuk sambutan untuk IGS dan untuk acara hari ini. Silakan Pak Didi Sasongko Widi selaku chairman dari IGS. Silakan Pak. Mungkin kita turun Pak Awi. Terima kasih Pak Salis atas waktunya. Ini hari ini spesial kepada bapak-bapak tadi, Pak, kok saya ngeliat situ, kepada Pak Satya, Pak Khalid, Pak Freddy, Pak Arief Setiawan Handoko yang telah bersedia menjadi speaker. Dan ini saya kira hari ini alhamdulillah ini menurut saya ya yang sangat nyambung tadi materinya dan betul-betul sedang topik yang in. Jadi masih ada lagi juga kata terima kasih juga pada Pak Awe Ahmad Wijaya yang telah menjadi moderator sangat baik menjadi hidup. Jadi alhamdulillah kebetulan juga hari ini adalah merupakan perayaan ulang tahun ke-7 buat Indonesian Gas Society, dan juga kita perlu bersyukur sekarang sudah bergabung saudara kita PGN. Ini Pak Gamal ada di sini, tadi sayang Pak Ucan harus kembali. Dan PLN juga, PLNGG sudah bergabung, jadi insya Allah akan lebih produktif lagi Indonesian Gas Society. Terima kasih Pak Gamal yang sangat aktif. Dan saya kemarin sudah ketemu juga dengan Pak Haryo, berjanji akan lebih aktif lagi, alhamdulillah. Untuk itu ya selamat ulang tahun buat kita semua, Indonesian Gas Society. Dan terima kasih pada bapak-bapak tadi speaker yang udah mendukung, pada Pak Arief Satyan Hondoko, Pak Satya, Pak Freddy, Pak Khalid, yang telah meramaikan perayaan ulang tahun ke-7 Indonesian Gas Society. Mari kita rayakan dengan sama-sama. Gimana caranya? Oh, dibuka. Semua ke depan semua, udah biar kelihatan, Pak. Tapi enggak. Apa ya, enggak jaga jarak mungkin. Baik, oh gitu. Baik, saya kira demikian. Untuk hari ini kita tutup sesi online-nya. Juga kepada yang telah berpartisipasi secara online, terima kasih atas partisipasinya. Dan tadi sangat bagus dan banyak pertanyaannya sehingga hidup. Dan akan kita sambung lagi pada webinar yang ke-7 yang tentunya melibatkan akan fokus kepada downstream. Untuk menjawab pertanyaan Pak Arief Handoko tadi, dan juga
ini ada PGN tadi udah deket-deket ke saya, Pak. Saya kira juga nanti BPH, supaya kalau perlu kita undang juga BUMN, supaya jangan dibebani nanti PGN. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, foto bersama. Waalaikumsalam, terima kasih. Tes. Terima kasih semuanya yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih. Kami di sini sedang merayakan ulang tahun yang ke-7 IGS. Oh iya, ada launching Indo-Pasifik. Silakan slide-nya ada. Atau oke. Ini adalah Indo-Pasifik untuk di bulan Maret tahun 2022 insya Allah diadakan di Bali. Indo-Pasifik LNG Summit mudah-mudahan sudah berakhir pandeminya sehingga kita bisa offline dengan tema Adapting to the New Energy World. Ya, insya Allah dari PGN, direksi maupun semuanya akan hadir untuk di Indo-Pasifik ini, Pak Aryo dan Pak Gamal udah jempol ya, jadi ini udah like dan nanti share. Oke, Bapak dan Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kita bisa ketemu lagi insya Allah dalam webinar yang seri ke-7 yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Happy birthday to me. Sambutan dari Pak Hari. Kita maunya foto aja, foto. Musik.